Haruskah aku pergi ke sana dan melihat apa itu? Lin Long berpikir dalam hati. Dia tahu itu akan sangat berbahaya karena pasti ada lebih dari selusin macan tutul di tebing. Jika terjadi sesuatu padanya, satu-satunya kemungkinan adalah dia akan menjadi makanan di perut macan tutul tersebut. Selagi dia berpikir, seekor macan tutul yang tampak masih muda tiba-tiba berlari keluar dari tebing. Sebenarnya ada macan tutul muda. Melihat macan tutul itu, Lin Long merasa sedikit terkejut. Karena sepanjang perjalanan, dia belum pernah melihat macan tutul seperti itu. Ketika macan tutul itu berjalan mendekat, Lin Long melihat ia seperti sedang memegang buah di mulutnya. Dari kelihatannya, itu pasti buah di pohonnya. Setelah beberapa saat, macan tutul itu berlari keluar dari jembatan rantai besi dan menuju hutan lebat di depannya. Keadaan ini membuat mata Lin Long berbinar karena tidak ada macan tutul yang melindungi anak macan tutul tersebut. Dia ingin melihat apakah dia bisa mengambil buah itu dari mulutnya dan melihat apa itu. Dengan pemikiran tersebut, Lin Long segera berlari ke arah anak macan tutul itu. Setelah beberapa saat, dia melihat anak macan tutul itu, yang membuatnya menghela nafas. Lega adalah tidak ada macan tutul lain di sekitar anak macan tutul itu. Kesempatan yang bagus, namun untuk menghindari kecelakaan, Linlong masih sangat berhati-hati dan mendekati anak macan tutul itu dengan hati-hati. Setelah beberapa saat, dia datang ke belakang anak macan tutul, dan saat ini anak macan tutul masih tidak menyadarinya. Pada saat itu, Linlong yang telah mengeluarkan rune sword segera menyerang anak macan tutul itu. Dengan suara lembut, pedang Linlong menebas leher anak macan tutul itu dan langsung membunuhnya. Kemudian, Linlong dengan cepat berjalan ke depan dan mengambil buah dari mulut anak macan tutul itu. Buahnya telah digigit menjadi dua, tetapi Linlong masih bisa melihat secara kasar situasinya. Permukaannya berwarna emas, begitu pula bagian dalamnya. Ini jelas merupakan harta karun. Linlong mau tidak mau mengungkapkan sedikit kegembiraan di wajahnya. Dia pernah melihat gambar benda ini di sebuah buku di akademi Singu, tetapi saat itu dia hanya melihat sekilas dan tidak ingat namanya. Tapi ingatan seperti itu memberitahunya bahwa benda ini sungguh berharga. Namun, sayang setelah digigit seperti ini, efek buah ini sepertinya sudah semakin melemah karena dia sudah ada di sini. Dia harus pergi ke sana dan melihatnya. Setelah memastikan bahwa buah itu berharga, Lin Long segera mengambil keputusan ini. Tentu saja, ini karena dia memiliki alat terbang. Jika dia tidak memiliki alat terbang, dia tidak akan pergi ke sana. Tidak peduli betapa beraninya dia, lalu Lin Long pergi ke tepi tebing lagi. Setelah melihat sekeliling dan menyadari bahwa tidak ada macan tutul yang memperhatikannya, Lin Long segera mengaktifkan sayap di punggungnya dan terbang menuju tebing. Sosoknya terbang ke udara, dan macan tutul di jembatan rantai besi memperhatikannya. Pada saat itu, mereka semua berdiri dan berteriak ke arahnya. Kemudian, macan tutul di tebing juga menemukannya. Lin Long tidak peduli. Sebaliknya, dia terbang menuju puncak tebing. Selama proses ini, Lin Long menemukan banyak macan tutul yang bergegas keluar dari hutan lebat di sekitar tebing. Macan tutul ini berlari menuju tebing terpencil ini. Tidak lama kemudian, Lin Long terbang ke puncak tebing. Saat ini, dia bisa melihat dengan jelas situasi di tebing. Memang ada lebih dari sepuluh macan tutul di sana. Begitu mereka melihatnya muncul, semua macan tutul ini melompat dan menerkam ke arahnya. Namun, karena dia terbang tinggi, Macan tutul ini tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Tatapan Lin Long langsung tertuju pada pohon raksasa di depannya. Dia menemukan memang ada buah emas di atasnya. Namun buah-buahan ini sangat langka. Setelah sekilas, Lin Long menemukan bahwa sebenarnya hanya ada lima orang. Setelah memastikan jumlah buah-buahan tersebut, Lin Long segera bergegas menuju buah terdekat. Dia berencana memetik buah ini. Namun saat dia bergegas mendekati buah itu, energi tak terlihat tiba-tiba menimpanya dan kemudian langsung memantulkannya. Perangkat rahasia di tubuhnya menunjukkan ketidakstabilan saat ini, menyebabkan tubuhnya bergoyang di udara. Untungnya akhirnya stabil. Proses ini membuat Lin Long berkeringat dingin. Kemudian, Lin Long mengkonfirmasi satu hal, dan itu adalah ada susunan rahasia kecil di sekitar pohon raksasa ini. Karena itu pula buah-buahan ini benar-benar digantung di pohon dengan aman. Kalau tidak, mereka sudah lama dipetik oleh macan tutul ini. Adapun alasan macan tutul muda dapat merebut buah tersebut, pasti karena buah tersebut telah mencapai kematangan dan jatuh ke tanah dengan sendirinya. Lin Long menebak dalam hatinya. Tentu saja, Lin Long tidak mau pergi begitu saja, jadi dia tinggal di pulau terpencil ini. Namun, yang membuatnya tidak berdaya adalah dia tidak dapat menemukan cara untuk dengan mudah memecahkan susunan rahasia ini. Dia bisa menggunakan kekerasan untuk memecahkannya, tapi masalahnya adalah dia pasti akan terkena serangan balik oleh susunan rahasia ini. Saat itu, pesawatnya tidak mampu menahannya sama sekali. Jika dia menyerang dengan paksa, satu-satunya hasil adalah pesawatnya akan rusak dan kemudian dia akan jatuh dari tebing dan dikelilingi oleh macan tutul tersebut. Dengan kekuatannya saat ini, hanya akan ada satu hasil jika dia dikelilingi oleh macan tutul ini, dan itu adalah kematian. Lin Long tidak ingin berakhir seperti itu, jadi setelah berlama-lama, dia hanya bisa pergi tanpa daya. Sepertinya dia hanya bisa memikirkan cara lain kali dia datang ke sini. Pikiran seperti itu terlintas di benak Lin Long. Tentu saja, dia tidak akan menyerah begitu saja. Setelah meninggalkan tempat ini, butuh waktu lama baginya untuk kembali ke tempat dia memasuki lantai tiga. Setelah memasuki tempat itu, dia langsung muncul di lantai dua. Tidak lama kemudian, dia sampai di sebelah gua batu aneh sebelumnya. Kali ini, dia tiba-tiba merasakan kemampuan spasial yang aneh di balik gua batu ini. Ini karena kehendak ilahi Lin Long sangat kuat dan dia sangat familiar dengan kemampuan spasial. Kalau tidak, dia tidak akan menemukan ini sama sekali. Mungkinkah? Mata Lin Long berbinar, dan dia segera berjalan ke arah itu. Setelah berjalan sekitar tujuh hingga delapan kaki, Lin Long menemukan bahwa sebenarnya ada celah spasial di kehampaan di depannya. Setelah memastikan bahwa itu adalah celah spasial, Lin Long tidak bisa menahan kegembiraannya. Namun, ekspresinya dengan cepat menjadi jelek karena dia menemukan bahwa celah spasial ini telah menghilang tanpa jejak, seolah-olah tidak pernah muncul sama sekali. Lin Long segera berjalan ke depan. Setelah mengamati dengan cermat beberapa saat, dia tidak bisa menahan nafas lega karena celah spasial ini tidak hilang. Hanya saja karena alasan yang aneh, hal itu tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Namun, Lin Long tidak memiliki banyak harapan terhadap celah spasial ini, karena jelas merupakan celah spasial dengan energi yang sangat sedikit. Mustahil untuk kembali ke benua langit campuran melaluinya. Saya seharusnya bisa langsung meninggalkan dunia rahasia ini melaluinya. Aku akan mencobanya tiga hari kemudian, pikir Lin Long dalam hati. Saat dia sedang berpikir, raungan marah tiba-tiba terdengar di depannya. Sepertinya seseorang sedang berkelahi dengan macan tutul di dalam. Mengapa ada seseorang di sini? Lin Long merasa sedikit terkejut. Seharusnya orang yang memakai topeng itu. Setelah berpikir sejenak, Lin Long sampai pada kesimpulan ini. Lalu, dia langsung bergerak ke arah itu. Meskipun kekuatannya jauh lebih lemah dari pihak lain, dia sama sekali tidak takut pada pihak lain karena pesawat tersebut. Segera, dia mencapai daerah di mana suara pertempuran itu berasal dan kemudian dia melihat seseorang berkelahi dengan dua macan tutul. Benar sekali, orang itu adalah orang yang memakai topeng sebelumnya. Dengan kekuatannya, kedua macan tutul itu jelas bukan tandingannya. Makanya, dalam waktu singkat, kedua macan tutul itu langsung dibunuh olehnya. Lin Long, yang memikirkan sesuatu, tiba-tiba menonjol. Melihat seseorang muncul, orang itu terkejut. Setelah melihat bahwa itu adalah Lin Long, ekspresi kegembiraan segera muncul di wajahnya. Lin Li, ku kira kamu sudah kabur. Aku tidak menyangka kamu masih ada di sini, kata orang itu dengan gembira. Lihat dirimu, sepertinya kamu tidak akan berhenti sampai kamu membunuhku siapa sebenarnya kamu? Kenapa kamu begitu ingin membunuhku? Lin Long bertanya dengan ragu. Saat aku menangkapmu, aku akan memberitahumu. Dengan mengatakan itu, orang itu tiba-tiba bergegas menuju Lin Long. Melihat pihak lain bergerak, Lin Long buru-buru berbalik dan melarikan diri. Ia tidak mengaktifkan pesawatnya, sehingga membuat orang tersebut mengira pesawat Lin Long telah rusak. Pada saat itu, dia sangat gembira, dan mengejar Lin Long. Nak, pesawat merusakkan. Mari kita lihat kemana lagi kamu bisa lari. Dia berteriak. Apa yang membuatnya tertekan adalah meskipun Lin Long lebih lemah darinya, kecepatannya tidak lebih lambat darinya. Oleh karena itu, dia sebenarnya tidak bisa memperpendek jarak antara dia dan Lin Long untuk sementara waktu. Namun, dia tidak khawatir tidak bisa mengejar Lin Long, karena dia bisa bertemu macan tutul kapan saja di lantai dua. Ketika macan tutul muncul, Lin Long pasti akan terjerat, dan kemudian dia bisa mengambil kesempatan untuk menghadapi Lin Long. Setelah mengejar beberapa saat, Lin Long berhenti di depan sebuah gua batu. Melihat Lin Long telah berhenti, orang itu semakin gembira. Pada saat ini, dia tidak peduli mengapa Lin Long berhenti dan langsung bergegas menuju Lin Long. Melihat orang itu bergegas mendekat, Lin Long berbalik dan berlari ke dalam gua batu. Melihat tindakan Lin Long, orang itu tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Lalu, dia tertawa terbahak-bahak. Apakah kamu tidak mencari kematian? Menurutnya, tindakan Lin Long hanyalah mencari kematian. Selama dia bergegas masuk, dia akan bisa menangkap kura-kura di dalam toples. Setelah masuk Orang tersebut mau tidak mau akan sedikit terkejut karena ia menemukan bahwa gua batu ini jelas berbeda dengan gua batu lainnya. Lorong itu sebenarnya dilapisi dengan marmer berkualitas baik. Tidak hanya itu, bagian dalam aula juga merupakan pemandangan yang mempesona. Meskipun dia bingung, dia tidak terlalu peduli, dan bergegas masuk ke belakang Linlong. Kemudian, dia melihat Linlong sedang berdiri di aula. Melihat Linlong tidak menghilang, orang itu langsung merasa lega. Kemudian, dia berkata dengan sengit, Nak, mari kita lihat kemana kamu bisa melarikan diri sekarang karena kamu sudah di sini. Begitu dia selesai berbicara, ekspresinya berubah karena pemandangan di depannya tiba-tiba berubah. Linlong menghilang secara misterius, dan kemudian, dua macan tutul di dua pilar tiba-tiba melompat keluar dan menerkam ke arahnya. Ketika kedua macan tutul itu menerkam, ekspresinya semakin berubah karena mereka sebenarnya memiliki kekuatan prajurit level 3. Pada saat ini, dia hanya bisa mengeluarkan pedang rune miliknya dan melawan kedua macan tutul itu. Setelah pertarungan sengit, dia menyadari bahwa dia bukanlah tandingan kedua macan tutul itu. Dia ingin melarikan diri, tetapi dia menyadari bahwa dia tidak dapat melarikan diri sama sekali. Pada akhirnya, dia hanya bisa gigit jari dan terus bertarung dengan kedua macan tutul itu. Saat dia terjebak dalam ilusi seperti itu, Lin Long sudah menonton dengan dingin dari samping. Tentu saja, Lin Long ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk menyerang, tetapi dia menyadari bahwa dia tidak dapat menahan serangan ilusi begitu dia bergerak. Oleh karena itu, dia menyerah pada gagasan ini dan meninggalkan Ola. Dia akan menunggu di luar. Jika orang itu tidak terjebak di aula, dia akan bergerak. Dengan rencana ini, Lin Long segera menunggu di luar gua batu. Setelah menunggu lama, terjadilah pergerakan di lorong. Yang mengejutkan Lin Long, orang itu belum mati. Meskipun dia terluka, tampaknya tidak terlalu serius. Siapa saya? Apa yang saya lakukan di sini? Saat Lin Long merasa bingung, dia menyadari bahwa orang itu sedang berjalan keluar sambil mengucapkan kata-kata aneh ini. Terlebih lagi, Lin Long melihat orang tersebut sepertinya sedang mengigau. Saat dia sedang berpikir, orang itu berteriak lagi, "Ah, saya di sini untuk membunuh Lin Li!" Itu saya mengejarnya ke dalam gua batu ini, tapi kemana dia pergi? Pada saat ini, dia tampak normal. Setelah mendekati pintu masuk gua, orang yang melihat Lin Long tiba-tiba sangat gembira. "Ah, temukan dia, Lin Li!" Setelah mengatakan itu, dia bergegas menuju Lin Long. Pada saat ini, Lin Long melihat dengan jelas bahwa orang ini tidak lain adalah Lei Yu, mentor Akademi Singgu. Jadi, itu Lei Yu. Tidak heran Lin Long berpikir sendiri sambil buru-buru melarikan diri. Meskipun Lei Yu terluka dengan kekuatannya saat ini, dia masih belum bisa menandinginya. Oleh karena itu, satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah melarikan diri. Namun, yang membuatnya menghela nafas lega adalah kesadaran Lei Yu. Sepertinya rusak. Kalau tidak, dia tidak akan bicara omong kosong. Setelah itu, Lei Yu terus mengejar Lin Long. Setelah beberapa saat observasi, Lin Long memastikan bahwa kesadaran Lei Yu memang rusak. Mengetahui bahwa dia bukan tandingan Lei Yu, Lin Long segera menggunakan pesawat untuk melarikan diri setelah sampai pada kesimpulan ini. Dia hanya berhenti setelah melarikan diri dari jarak tertentu. Kemudian, setelah tinggal di lantai dua selama beberapa waktu dan memastikan bahwa dia tidak dapat memperoleh manfaat apapun, dia kembali ke lantai pertama. Saat ini, tiga hari telah berlalu, tetapi dia masih belum bisa keluar. Kemudian, Lin Long menemukan bahwa murid Akademi Sing Wu masih berada di lantai pertama. Dengan kata lain, mereka juga tidak bisa meninggalkan tempat ini. Lei Yu itu pasti memasuki alam rahasia melalui cara yang tidak pantas. Mungkin karena metode itulah situasi saat ini terjadi. Pikiran ini terlintas di benak Lin Long, namun dia berpikir bahwa para tetua akademi Sing Wu akan mampu menemukan solusi, jadi dia tidak khawatir. Bahkan jika mereka tidak dapat menemukan solusi, dia seharusnya bisa keluar melalui celah ruang yang dia lihat sebelumnya. Kemudian, setelah berinteraksi dengan murid Akademi Singwu, Lin Long menemukan bahwa mereka sudah mengetahui bahwa Fan Saoyun telah meninggal. Alasan mengapa Fan Saoyun meninggal secara alami karena pedang yang digunakan Lin Long untuk melarikan diri. Namun, setelah mendengar bahwa Fan Saoyun digigit sampai mati oleh macan tutul, Lin Long merasa lega. Setelah tinggal di dunia rahasia selama sehari, masih tidak ada pergerakan. Mereka masih terjebak di dunia rahasia. Kemudian, setengah hari kemudian, tiba-tiba terjadi kecelakaan. 1442. Linlong merasakan seluruh lapisan ruang sedikit bergetar. Kemudian, Rune muncul di kehampaan sekitarnya. Itu bukanlah akhir. Setelah beberapa saat, energi tak terlihat keluar secara acak. Linlong dapat melihat bahwa kedua murid Akademi Singwu mu tidak jauh dari situ tertangkap basah dan langsung terluka oleh serangan energi. Untungnya, luka mereka tidak serius. Namun, siapa yang tahu jika serangan itu akan menjadi lebih kuat saat mereka melangkah lebih jauh. Oleh karena itu, semua orang panik dan bergegas ke segala arah untuk melihat apakah ada cara untuk melarikan diri dari tempat berbahaya ini. Namun, seluruh ruangan sepertinya berada dalam situasi seperti itu. Oleh karena itu, kemana mereka bisa melarikan diri? Pada akhirnya, mereka hanya bisa menunggu dengan tenang di tempat tertentu dan berdoa agar keadaan tidak bertambah buruk. Lin Long juga diserang oleh energi tak terlihat. Untungnya, dia bereaksi cepat dan menamparnya dengan telapak tangannya. Oleh karena itu, dia tidak terluka oleh serangan energi tersebut. Kemudian, seiring berjalannya waktu, serangan energi tiba-tiba menjadi semakin kuat. Ini seharusnya menjadi alasan mengapa seluruh dunia rahasia tidak stabil. Lin Long berpikir dalam hati. Mengingat pengalamannya yang kaya, ia tentu bisa melihat alasan di baliknya. Jika dia terus tinggal di sini, itu akan sangat berbahaya. Akan lebih baik baginya untuk memasuki lapisan kedua dan keluar melalui celah spasial. Dengan pemikiran tersebut, Lin Long segera berjalan menuju pintu masuk ke lapisan kedua. Setelah memasuki lapisan kedua, ia menemukan bahwa lapisan itu juga tidak stabil. Terlebih lagi, dibandingkan dengan lapisan pertama, serangan energi tak kasat mata jelas lebih kuat. Meskipun kekuatan spiritual Lin Long sangat kuat, dia masih diserang dua kali dalam perjalanan menuju celah spasial. Untungnya, dia memiliki teknik tubuh, jadi serangan seperti itu tidak banyak berpengaruh padanya. Tidak lama kemudian, dia sampai di depan celah spasial. Setelah melirik beberapa kali lagi, Lin Long memasuki celah spasial. Kemudian, sosoknya melintas dan dia muncul di sisi lain dari celah spasial. Setelah tiba di sisi lain, Lin Long mau tidak mau mengungkapkan ekspresi terkejut karena dia jelas-jelas berada di kamar kerja wanita. Kamar kerja itu dipenuhi dengan keharuman feminin. Untungnya, pemilik kamar kerja itu tidak ada. Jika tidak, ini akan menjadi sedikit canggung. Yang membuat Lin Long menghela nafas lega adalah dia tahu bahwa dia telah meninggalkan dunia rahasia. Setelah menggunakan kekuatan spiritualnya untuk mengamati selama beberapa saat, Lin Long tidak merasakan siapapun di sekitarnya. Dia segera bersiap untuk keluar dari kamar kerja. Namun, ekspresinya dengan cepat berubah jelek karena dia menemukan ada susunan rahasia yang menyelimuti bagian luar ruangan. Energi susunan rahasia tampaknya tidak kuat, tetapi jika Lin Long membukanya dengan paksa, itu pasti akan menarik perhatian orang-orang di sekitarnya. Jika ada ahli di sekitar, itu akan merepotkan. Pertama-tama, dia harus menentukan di mana dia berada. Dengan pemikiran tersebut, Lin Long segera mulai memeriksa ruangan dengan cermat. Tentu saja, ada beberapa pakaian wanita di kamar kerja. Dilihat dari pakaian wanita tersebut, Lin Long yakin pemilik ruangan ini adalah seorang gadis muda. Kemudian, Lin Long menemukan sebuah buku di meja rias. Melihat gaya buku dan nama anak laki-laki di bagian bawah sampul, Lin Long yakin bahwa buku ini berasal dari perpustakaan Akademi Singu, dan hanya murid Akademi Singu yang dapat meminjam buku dari perpustakaan. Dengan kata lain, pemilik kamar kerja ini adalah murid perempuan Akademi Singu. Seorang murid perempuan sebenarnya dilindungi oleh susunan rahasia di luar, yang berarti status dan kekuatannya di Akademi Singu tidak biasa. Setelah mengkonfirmasi hal ini, ekspresi Lin Long berubah menjadi lebih buruk. Meskipun ada kemungkinan besar bahwa orang-orang dari Akademi Singwu berada di belakang gunung, jika dia dengan paksa memecahkan susunan rahasia, dia pasti akan dirasakan oleh mereka. Lin Long bisa membayangkan jika dia tidak bisa menerobos formasi sihir rahasia ini dengan segera, banyak mentor dan tetua pasti akan bergegas. Maka, dia akan mendapat masalah. Gagasan menunggu gadis muda itu kembali di sini dan kemudian memikirkan cara untuk pergi terlintas di benak Lin Long. Namun, dengan sangat cepat, Lin Long menolak gagasan ini. Ini karena dia memikirkan sesuatu. Jika murid lain dari Akademi Singwu keluar dari satu tempat dan dia keluar dari tempat lain, dia tidak akan bisa menjelaskan dirinya sendiri bahkan jika dia memiliki seratus mulut. Yang terpenting, dia tidak ingin mengungkap celah spasial ini karena dia bisa menggunakannya untuk memasuki dunia rahasia lagi. Jika celah spasial ini terungkap, mustahil baginya untuk memasukinya tanpa ada yang menyadarinya. Karena itu masalahnya, dia hanya bisa kembali. Pada akhirnya, Lin Long hanya bisa membuat keputusan ini. Berbahaya untuk kembali, tapi dia merasa bahwa para tetua Akademi Sing Wu akan menemukan cara untuk mencegah para murid mati di alam rahasia. Saat dia bersiap untuk kembali, Lin Long dengan hati-hati mengamati celah spasial dan menyadari bahwa celah itu berada dalam keadaan tersembunyi di kamar kerja. Mereka yang memasuki tempat ini tidak akan bisa merasakannya sama sekali kecuali mereka memiliki kehendak ilahi yang kuat seperti dia. Lin Long secara alami merasa lega, dan dia segera masuk ke celah spasial. Kemudian, dia kembali ke alam rahasia tingkat kedua yang membuatnya lega, dunia rahasia tampaknya tidak stabil seperti sebelumnya. Para tetua di luar pasti sudah menemukan jalan. Dengan pemikiran ini, Lin Long segera berlari menuju pintu masuk tingkat pertama secepat yang dia bisa. Namun, di tengah perjalanan, cahaya putih tiba-tiba muncul di depan matanya. Sebelum dia bisa memahami apa yang sedang terjadi, dia sudah muncul di depan sekelompok orang. Orang-orang ini tidak lain adalah para murid, guru, dan tetua Akademi singgu Orang lain keluar, saat melihat Lin Long keluar, banyak orang langsung bersorak. Namun, beberapa orang merasa bingung. Kenapa dia berbeda dari yang lain? Yang lain keluar dari sisi itu. Kenapa dia keluar dari sini? Apakah itu berbeda? Setelah mendengar ini, Lin Long tanpa sadar melihat ke kanan. Dengan satu pandangan, dia sedikit mengernyit karena dia menyadari bahwa murid-murid yang sebelumnya berada di alam rahasia tingkat pertama semuanya muncul di sebelah kanan. Dia satu-satunya yang muncul di posisi ini. Pada saat itulah cahaya putih menyala di sampingnya, dan seseorang muncul di sebelah kirinya. Saat melihat orang ini, kerutan Linlong semakin dalam karena orang ini tidak lain adalah Lei Yu yang mengejarnya di Alam Rahasia. Ah, bukankah ini Mentor Lei Yu? Mengapa Mentor Lei Yu ada di Dunia Rahasia juga? Mengapa Mentor Lei Yu berada di posisi yang sama dengan Lin Li? Dalam sekejap, banyak murid Akademi Singul mu langsung berseru. Di tengah seruan seperti itu, Lei Yu tiba-tiba bergegas menuju salah satu dari mereka dan berteriak dengan keras, "Lin Li, mari kita lihat kemana kamu bisa lari." Saat dia meraung, dia menamparkan telapak tangannya ke arah murid itu. Murid itu tidak menyangka Lei Yu akan tiba-tiba menyerang, karena lengah, dia dikirim terbang oleh telapak tangan Lei Yu dan mati di tempat. "Hem, tidak, kamu bukan Lin Li. Ah, Lin Li, kamu di sini!" Lei Yu berteriak seperti ini lagi setelah dengan cepat tiba di samping orang itu. Setelah itu, dia mengayunkan telapak tangannya ke orang lain di sampingnya. Murid itu sangat ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat. Saat menghadapi bahaya, dia hanya bisa gigit jari dan menyerang. Meskipun dia tahu bahwa dia bukan tandingan Lei Yu, hanya ini yang bisa dia lakukan. Namun, Lei Yu tidak berhasil karena saat dia mengirimkan energi telapak tangannya, sesosok muncul di depannya dan memblokir serangannya. Kemudian, sosok itu mengirimkan telapak tangannya untuk menghadapi serangannya. Serangan telapak tangan mendarat di Lei Yu, menyebabkan dia tersandung ke belakang. Sebelum dia bisa menenangkan diri, dua orang lainnya muncul di sampingnya dan langsung menjatuhkannya ke tanah. Di antara ketiga orang ini, yang pertama menyerang adalah penatua penegakan hukum, dan dua lainnya adalah dua penatua lainnya. Ketiganya menyerang pada saat yang sama, dan Lei Yu langsung ditundukkan. "Lei Yu, apa yang kamu lakukan? Mengapa kamu menyerang murid-murid akademi? Juga, mengapa kamu keluar dari dunia rahasia?" Penatua penegakan hukum, Xiong Tianyun, menatap Lei Yu dan berkata dengan dingin. "Karena dia adalah Lin Li, aku ingin membunuh Lin Li." Lei Yu menunjuk murid yang hampir diserang olehnya dan berkata dengan ekspresi mengigau di wajahnya. Dia bukan Lin Li. Lin Li ada di belakangmu. Xiong Tianyun mengerutkan kening. Kamu berbohong. Jika dia bukan Lin Li, siapakah Lin Li? Lepaskan aku, aku memiliki kebencian yang tidak dapat didamaikan dengan Lin Li. Lei Yu berjuang mati-matian. Pada saat ini, semua orang dapat melihat bahwa Lei Yu hanya mengigau. Dia bahkan tidak tahu siapa dia. Penatua penegakan hukum, kesampingkan masalah ini untuk sementara waktu. Mari kita lihat bagaimana keadaan para murid. Saat ini, suara agung datang dari depan. Ya, Dekan Siong Tianyun segera mengangguk dan menjawab, "Kemudian dia memberi isyarat kepada dua anggota tim penegakan hukum untuk menarik Lei Yu ke samping. Kemudian mereka semua mengalihkan pandangan mereka kembali ke murid-murid di sisi lain. Apakah itu Dekan Lin Long berpikir dalam hati? Dia segera mengalihkan pandangannya ke orang yang baru saja berbicara. Dia menyadari bahwa itu adalah seorang lelaki tua berusia lima puluhan. Dia tampak berwibawa, dan aura yang dia pancarkan bukanlah sesuatu yang dimiliki orang lain." Setelah minum secangkir teh, seorang tetua berkata, "Din, mereka yang bisa keluar sudah keluar. Mereka yang tidak bisa sudah mati di alam rahasia." "Baiklah, kalau begitu lakukan penghitungan jumlah pegawai dan lihat berapa banyak orang yang hilang," kata dekan sambil mengerutkan kening. Setelah beberapa saat, seorang penatua berkata, "Din, seharusnya ada 26 orang yang hilang." 26 orang. Mendengar ini, kerutan di dahi dekan semakin dalam. Jelas jumlah ini terlalu banyak. Itu benar-benar di luar dugaannya. "Din, Fan Saoyun juga tidak keluar. Saat ini, seorang instruktur tiba-tiba berteriak. Lin Long mengenali instruktur ini karena dia adalah salah satu dari sedikit instruktur yang mengajar mereka. Fan Saoyun juga tidak keluar. Mendengar hal tersebut, penonton langsung berseru. Alasannya sangat sederhana, Fan Saoyun adalah talenta luar biasa di antara murid-murid baru. Kematiannya jelas merupakan kerugian bagi Akademi Xing Wu. Apa? Fan Saoyun juga tidak keluar. Bahkan dekan pun tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Apakah kamu tahu mengapa Fan Saoyun tidak keluar? Guru memandang murid-murid yang baru saja keluar dari alam rahasia dengan ekspresi bingung di wajah mereka. Saya tidak tahu, saya belum melihatnya. Saya tidak tahu apakah dia meninggal karena serangan energi aneh di alam rahasia. Semua murid berbicara bersamaan, melihat bahwa mereka tidak dapat memperoleh informasi apapun dari dekan, para tetua, dan instruktur, kemudian mengalihkan pandangan mereka ke Lei Yu. Karena berpengalaman, mereka tahu bahwa ketidakstabilan dunia rahasia kali ini kemungkinan besar terkait dengan Lei Yu. Lei Yu, kenapa kamu menyelinap ke dunia rahasia? Penatua penegakan hukum segera berteriak pada Lei Yu. Kenapa aku melakukannya untuk membunuh Lin Li? Lin Li sepertinya sudah mati. Tidak, dia tidak mati. Lei Yu berbicara omong kosong lagi. Selama proses ini, dia bahkan ingin memberontak dan menyerang orang di sampingnya, namun dia bahkan tidak bisa bergerak, apalagi menyerang orang lain. Lihat dia, pikirannya sudah kacau. Kita tidak bisa mendapatkan informasi apapun darinya. Seorang penatua menggelengkan kepalanya. Itu benar, banyak orang mengangguk setuju karena mereka tidak dapat memperoleh informasi apapun darinya. Mereka segera mengalihkan pandangan mereka ke Lin Long. Lin Li, apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa instruktur Lei Yu menyerangmu? Penatua penegakan hukum memandang Lin Long dan bertanya, "Apakah kamu tidak tahu mengapa dia menyerangku?" Penatua Dekan Lin Long berkata dengan tenang, "Mengapa wajah Dekan menjadi gelap?" Faktanya, selain Dekan dan beberapa orang lainnya, sebagian besar orang yang hadir mengetahui tentang konflik antara Lin Long dan Lei Yu. Penatua penegakan hukum, Xiong Tianyun, segera memberitahu dekan tentang konflik antara Lin Long dan Lei Yu. Setelah mendengarkan Xiong Tianyun, dekan mengangguk dan kemudian berkata, "Lin Li, bagaimana kamu memasuki alam rahasia tingkat kedua?" Dia, serta para tetua dan mentor yang hadir, secara alami tahu mengapa Lin Long dan Lei Yu muncul di sisi yang berbeda. Itu karena Lin Long dan Lei Yu berada di alam rahasia tingkat kedua. "Apa? Lin Li benar-benar memasuki alam rahasia tingkat kedua?" Mendengar perkataan Dekan, semua yang hadir kaget. Bagi mereka, Lin Long hanyalah murid biasa. Sekarang dia benar-benar memasuki alam rahasia tingkat kedua, mereka secara alami terkejut. Saya dikejar oleh instruktur Lei Yu di alam rahasia tingkat pertama. Dalam kepanikan saya, saya memasuki tempat dengan banyak macan tutul. Sebagian besar macan tutul ini memiliki kemampuan prajurit level 2. Kemudian, secara kebetulan, saya masuk alam rahasia tingkat kedua, jawab Lin Long. Bukankah kamu seorang prajurit level 1? Bagaimana kamu bisa lolos dari kejaran instruktur Lei Yu dan bagaimana kamu bisa keluar tanpa cedera di alam rahasia tingkat kedua? Salah satu mentor langsung bertanya. Mungkin aku beruntung. Kalau tidak, aku pasti sudah lama mati di dunia rahasia, kata Lin Long, berpura-pura ketakutan. Bagaimanapun, Lei Yu sudah gila sekarang dan tidak ada yang melihatnya menggunakan kemampuan prajurit level 2. Karenanya, dia tidak khawatir sama sekali. Beruntung, betapapun beruntungnya Anda, tidak mungkin terjadi apa-apa di dunia rahasia, bukan? Banyak penatua dan mentor yang mau tidak mau mengatakannya. Mereka sangat akrab dengan situasi di dunia rahasia, jadi kata-kata Lin Long tentu saja membuat mereka curiga. "Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa datang dan memeriksa darahku untuk melihat apakah aku sudah mengonsumsi pil penambah ki level 2." Lin Long hanya bisa merentangkan tangannya dengan ekspresi polos. "Baiklah, silakan periksa kemampuannya," kata dekan segera. Setelah mendengar kata-katanya, seorang tetua yang paling dekat dengan Lin Long segera berjalan mendekat. 1443. Din, Lin Li memang hanya seorang prajurit level 1, Xiong Tianyun tiba-tiba berkata pada saat ini. Dia telah memeriksa Lin Long sebelumnya, jadi dia secara alami mengetahui kekuatan Lin Long. Meski begitu, menurutku kita tetap harus memeriksanya, apapun yang terjadi. Tiba-tiba seorang tetua berkata, "Saya memeriksa Lin Li lebih dari 10 hari yang lalu. Bahkan jika dia membuat terobosan dan mencapai ranah prajurit level 2 dalam waktu sesingkat itu, dia tidak akan banyak berguna di ranah rahasia tingkat kedua." Titik petik, siung Tianyun menggelengkan kepalanya. Mungkin itu masalahnya, tetapi penatua Zhou Xing, Anda harus memeriksanya," kata kepala sekolah. Mendengar kata-kata itu, tetua bernama Zhou Xing mulai berjalan menuju Linlong. Lalu dia segera meramu larutan tes darah di samping Linlong. Dalam waktu singkat, semangkuk larutan telah dibuat olehnya. "Linli, teteskan setetes darah ke dalam mangkuk ini," kata sesepuh itu pada Linlong. Linlong segera menggigit jari telunjuk kirinya dan meneteskan setetes darah ke dalam mangkuk. Setelah itu, perhatian semua orang langsung tertuju pada mangkuk berisi larutan. Namun, bagaimanapun mereka melihatnya, solusinya tetap transparan. Tidak ada perubahan sama sekali. Ini berarti Lin Long belum mengonsumsi pil penambaki level 2, dan bukan prajurit level 2. Lin Li ini benar-benar beruntung. Dia hanya memiliki kekuatan prajurit level 1, namun dia baik-baik saja di alam rahasia tingkat kedua. Untuk sesaat, semua orang yang hadir hanya bisa menghela nafas. Sepertinya Lin Li tidak berbohong. Kepala sekolah mengangguk sebelum mengalihkan perhatiannya kembali ke Lei Yu. Sekarang, mari kita lihat mengapa Lei Yu memasuki wilayah rahasia dan bagaimana dia melakukannya. Din, mentor Lei Yu jelas-jelas mengalami gangguan mental sekarang. Kami tidak akan bisa mendapatkan jawaban tidak peduli seberapa banyak kami bertanya, seorang mentor muda segera berkata dengan ragu. Anda salah, Xiong si Tianyun menggelengkan kepalanya. Di antara kami para tetua dan mentor, hanya sedikit yang tahu cara memasuki dunia rahasia. Terlebih lagi, hanya para tetua yang tahu jadi, seharusnya tidak sulit untuk mengetahuinya. Lagi pula, mentor Lei Yu sepertinya tidak dalam kondisi serius. Dia akan pulih setelah istirahat beberapa saat. Lalu, kita akan tahu siapa yang membantunya memasuki dunia rahasia. Saya harap orang yang membantu instruktur Lei Yu dapat melangkah maju sekarang. Jika tidak, ketika saya mengetahui siapa orang itu, tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat menyelamatkan Anda, kata Dekan dengan dingin. Saat dia berbicara, tatapan tajamnya menyapu wajah beberapa tetua. Sebagai dekan, dia secara alami tahu tetua mana yang tahu cara memasuki dunia rahasia dalam situasi seperti ini. Setelah beberapa saat, dekan tiba-tiba berkata dengan dingin, "Apakah itu kamu?" Begitu dia selesai berbicara, tubuh seorang tetua tanpa sadar bergetar. Penampilannya langsung menarik perhatian semua orang padanya. Melihat ini, tetua itu segera berlutut dengan suara gedebuk dan berkata dengan wajah sedih, "Din, saya salah. Saya seharusnya tidak membantu instruktur Lei Yu membuka jalan lain dan mengizinkannya memasuki alam mistik." Elder Guo. Kenapa kamu melakukan ini? Aku selalu memperlakukanmu dengan baik, kata dekan dengan ekspresi jelek. Dia sangat memikirkan Penatua Guo, dan karena itulah Penatua Guo mengetahui cara lain untuk memasuki alam mistik meskipun kekuatannya tidak terlalu besar. Din, aku, Guo Kai, telah dirasuki dan menerima sejumlah manfaat dari instruktur Lei Yu, kata Penatua Guo. Tahukah kamu bahwa karena kamu, kamu menyebabkan alam mistik menjadi tidak stabil dan menyebabkan murid-murid ini tidak dapat menggunakan istilah rune untuk melarikan diri dari alam mistik? Kamu menyebabkan akademi singu kami menderita kerugian yang sangat besar," dekan berkata dengan marah. "Din, aku salah. Aku tidak akan melakukan ini lagi," kata penatua Guo dengan wajah sedih. Pada saat ini, dia secara alami menyalahkan Lei Yu di dalam hatinya. Jika Lei Yu tidak tinggal di alam mistik terlalu lama, masalah seperti itu tidak akan terjadi. "Ada waktu berikutnya, kamu bisa tinggal di ruang bawah tanah mulai sekarang." Saat dia mengatakan ini, dekan memandang ke arah penatua diakon dan berkata, "Penatua diakon, segera kunci dia di ruang bawah tanah." Penatua diakon segera melambaikan tangannya, dan dua anggota tim penegak hukum segera mendekati penatua diakon. Setelah menggeledah tubuhnya, mereka langsung mengantarnya ke ruang bawah tanah. Pada titik ini, kebenaran secara alami terungkap. Tepat ketika semua orang mengira masalah ini sudah selesai, seorang murid yang keluar dari alam mistik tiba-tiba berteriak, "Din, menurutku kematian Fan Saoyun ada hubungannya dengan Lin Li. Oh, apa yang kamu tahu? Dekan tidak bisa tidak melihat ke arah muridnya. Inilah yang terjadi." Karena Fan Saoyun dan Lin Li berkonflik, setelah memasuki alam mistik, Fan Saoyun meminta orang-orang terdekatnya untuk menghadapi Lin Li. Murid itu segera menjawab. Din, benar, itu kenyataannya. Beberapa orang di sampingnya langsung setuju. Begitu banyak dari kalian yang pergi untuk berurusan dengan Lin Li, tetapi kalian tidak dapat melakukan apapun padanya. Dekan mengerutkan kening. Saya tidak tahu tentang itu. Meskipun Fan Saoyun meminta kami untuk berurusan dengan Lin Li, kami tidak melihat Lin Li sama sekali. Setelah jangka waktu tertentu, kami juga tidak melihat Fan Saoyun. Jadi, Menurut saya Fan Saoyun kematian ada hubungannya dengan Lin Li, kata murid itu. Banyak sekali dari kalian yang ingin berurusan denganku, tapi sekarang karena salah satu dari kalian meninggal, kalian menyalahkan aku atas kematian orang itu. Lin Long tidak bisa menahan senyum mengejek. Wajah murid itu berkedut dan dia dengan cepat berkata, "Itulah kebenarannya. Tetapi tidak dapat disangkal bahwa kematian Fan Saoyun ada hubungannya denganmu." Dia tidak punya bukti apapun. Dia mengatakan ini hanya untuk membuat Dekan dan yang lainnya curiga terhadap Lin Long. Lin Long tahu mengapa muridnya mengatakan itu. Itu karena dia adalah salah satu pengikut Fan Saoyun. "Jangan bicara omong kosong jika kamu tidak tahu kebenarannya," kata dekan dengan wajah dingin. "Ya, ya, ya," kata murid itu berulang kali. Namun, dengan kepala menunduk, ekspresi kebanggaan melintas di wajahnya. Dia telah mencapai tujuannya. "Baiklah, masalah ini berakhir di sini. Semuanya, kembalilah," kata dekan. "Din, bisakah kita tidak memasuki alam mistik lagi?" Para murid yang belum memasuki alam mistik dengan cepat bertanya. Alam mistik sekarang dalam keadaan tidak stabil. Setidaknya perlu beberapa waktu untuk menstabilkannya. Apakah Anda yakin ingin masuk sekarang? Siong Tianyun tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Ah, tentu saja tidak. Para murid dengan cepat melambaikan tangan mereka. Baiklah, itu saja untuk saat ini. Apakah kita bisa menebusnya di masa depan tergantung situasinya? Kata Dekan lagi. Baru setelah itu masa membubarkan diri. Adapun Lin Long, dia langsung berjalan menuju perpustakaan. Dia ingin melihat apakah ada cara untuk dengan mudah memasuki Runik Array di tebing. Kalau tidak, akan sangat sulit baginya untuk mendapatkan buah dari buku itu. Setelah mengambil beberapa langkah, seseorang berjalan ke sisinya dan berkata dengan nada yang aneh, "Lin Li, kamu sudah selesai." Memalingkan kepalanya, Lin Long menyadari bahwa orang itulah yang mengatakan bahwa kematian Fan Saoyun ada hubungannya dengan dia. "Oh, apa maksudmu?" Lin Long tidak bisa menahan senyum. "Karena perkataanku, dekan dan yang lainnya pasti akan curiga padamu." Selama kamu melakukan kesalahan, itu akan menjadi saat kematianmu. Tentu saja, keluarga penggemar tidak akan melepaskanmu. Satu-satunya hal yang dapat kamu lakukan adalah melarikan diri dari kota Singu. Namun, dengan kekuatanmu, mustahil bagimu untuk meninggalkan kota Singu dengan selamat. Hahaha, <recurring sounds> di akhir kalimatnya, orang tersebut tertawa bangga. Aku penasaran, sepertinya aku tidak punya permusuhan denganmu," kata Lin. "Long ragu, tidak ada permusuhan. Aku hanya berharap bisa memanfaatkanmu untuk memanjat cabang tinggi keluarga Fan. Hahaha, <literal language> orang itu kembali tertawa bangga." Begitukah? Lalu bisakah kamu memberitahuku namamu?" Lin Long bertanya. "Namaku Du Liang Jun. "Baiklah, kuharap kita tidak akan bertemu sendirian di luar Akademi Xingwu di masa depan. Kalau tidak, tidak akan ada yang tahu bagaimana kamu mati." Dengan itu, Lin Long langsung pergi. "Nak, apa yang bisa kamu lakukan padaku dengan sedikit kekuatanmu itu?" Du Liang Jun mencibir. "Namun, entah kenapa, dia merasa merinding saat mengucapkan kata-kata seperti itu." Alasan mengapa Du Liang Jun tidak takut pada Lin Long adalah karena kekuatannya telah mencapai puncak prajurit peringkat 1. Dia memiliki perasaan yang samar-samar bahwa dia akan dapat segera menerobos ke prajurit peringkat 2. Oleh karena itu, dia secara alami tidak peduli dengan Lin Long. Tidak lama setelah meninggalkan orang tersebut, Lin Long datang ke perpustakaan. Namun, setelah tinggal di sana selama sehari, dia masih tidak menemukan cara untuk memecahkan runik Array dengan mudah. Di hari-hari berikutnya, Lin Long secara alami tidak akan menyerah dia akan menghabiskan waktu setiap hari memikirkan cara memecahkan runik Arai dengan mudah. Tanpa disadari, hari penilaian kualifikasi alkemis peringkat dua telah tiba. Tempat penilaian masih merupakan lapangan seni bela diri terbesar di Akademi Singwu. Pada hari ini, hampir semua orang di Akademi Singwu datang ke bidang seni bela diri ini. Di antara semua murid baru, Lin Long adalah satu-satunya yang mendaftar. Oleh karena itu, ketika mereka melihat Lin Long muncul di tengah lapangan, semua orang yang hadir memasang ekspresi terkejut di wajah mereka. Bukankah ini Lin Li murid baru? Mengapa dia berpartisipasi dalam penilaian kualifikasi untuk alkemis peringkat dua begitu cepat? Itu benar. Secara logika, dia seharusnya tidak memiliki kekuatan seperti ini. Dengar, bahkan Yuzi yang sangat berbakat itu tidak berpartisipasi. Siapa yang tahu, mungkin dia di sini hanya untuk mengikuti penilaian untuk bersenang-senang. Murid senior sedang mendiskusikan hal ini, dan murid baru bahkan lebih terkejut. Tentu saja, jika Lin Long tidak keluar dari alam rahasia tingkat kedua, tidak banyak dari murid senior ini yang akan mengenalinya. Lin Li ini sebenarnya berpartisipasi dalam penilaian kualifikasi untuk seorang alkemis peringkat dua. Sungguh mengejutkan! Apakah dia benar-benar memiliki kekuatan seperti ini? Apa yang kamu pikirkan? Bagaimana mungkin dia memiliki kekuatan seperti ini? Dia pasti menggunakan kesempatan ini untuk memberitahu semua orang bahwa dia ada. Benar, jika saatnya tiba, dia pasti akan menjadi orang pertama yang gagal. Dia pasti akan mempermalukan dirinya sendiri. Tidak apa-apa jika dia mempermalukan dirinya sendiri, tapi tidak baik jika dia mempermalukan kita, murid baru. Saat orang banyak berdiskusi, penilaian resmi dimulai. Selama periode waktu ini, Lin Long tidak tahu berapa banyak pil peningkat ki peringkat 2 yang telah disempurnakan Lin Long. Oleh karena itu, penilaian seperti itu hanyalah hal yang mudah baginya. Dengan kekuatannya, dia tidak perlu menggunakan ketiga set bahan tersebut. Namun, agar tidak terlihat terlalu istimewa, ia berpura-pura telah melakukan kesalahan pada dua set bahan pertama dan gagal. Tidak hanya dia gagal, tapi dia juga menghabiskan waktu yang lama. Haha, itu yang ku bilang. Lin Li ini ada di sini untuk mempermalukan dirinya sendiri. Dia tidak punya kekuatan sama sekali. Wajah orang-orang yang memandang rendah Lin Long semuanya dipenuhi dengan kegembiraan. Di sisi lain, seorang pemuda tanpa seorang pun di sekitarnya bergumam, "Lin Li, mengapa kamu menjadi pusat perhatian ketika kamu tidak memiliki kekuatan apapun? Kamu membuatku berpikir bahwa ada seseorang yang lebih baik dariku." Pemuda ini tidak lain adalah Yu Zi, yang sangat berbakat seperti Fan Xiaoyun. Saat dia bergumam, dia bahkan tidak berencana untuk melihat Lin Long. Namun, setelah beberapa saat, terdengar seruan dari sampingnya. Bagaimana ini mungkin? Lin Li berhasil menyempurnakan pil penambah ki peringkat 2. Apa? Lin Li berhasil menyempurnakan pil penambah ki peringkat 2. Mendengar suara seperti itu, Yuzi buru-buru mengalihkan pandangannya ke tempat Lin Long berdiri. Dia bukan satu-satunya. Pada dasarnya, pandangan semua orang beralih ke Lin Long. Pada saat ini, seorang mentor berjalan ke sisi Lin Long. Sejujurnya, tidak hanya para murid yang hadir, para mentor dan tetua lainnya juga terkejut. Bagaimanapun, Lin Long adalah murid baru. Terlebih lagi, bakat Lin Long tidak sehebat Yu Zi dan Fan Saoyun. Pada saat ini, anehnya pemandangan itu sunyi. Semua orang menunggu jawaban mentor. Mentor itu mengambil ramuan Lin Long dan memeriksanya sebentar sebelum mengangguk. Kemudian, dia menoleh ke mentor dan tetua di belakangnya dan berkata, murid ini menyempurnakan pil penambah ki peringkat dua. Apa? Itu benar-benar pil penambah ki peringkat dua. Mendengar kata-kata itu, semua orang sekali lagi tercengang. Kemudian, beberapa tetua di depan mau tidak mau berjalan mendekat. Bagaimanapun, Lin Long hanyalah murid baru. Jika dia benar-benar bisa menyempurnakan pil peningkat, ki peringkat dua tentu saja itu akan mengejutkan mereka. Setelah orang-orang ini bergegas, mereka semua dengan hati-hati memeriksa ramuan yang telah disempurnakan Lin Long. Setelah beberapa saat, mereka semua mengangguk dan berkata, "Benar, ini adalah pil penambah ki peringkat dua." Mungkin salah jika satu orang memverifikasinya, tetapi dengan begitu banyak orang yang mengatakan itu adalah pil penambah ki peringkat 2, itu pasti benar. Untuk sesaat, ekspresi wajah semua orang kembali menjadi menarik. Mereka yang tidak memiliki konflik kepentingan dengan Lin Long tentu saja kagum dengan kekuatan Lin Long. Dalam keadaan di mana bakatnya tidak luar biasa, dia sebenarnya bisa menyempurnakan pil penambah ki peringkat 2 dengan begitu cepat. Mereka yang tidak sabar menunggu Lin Long membodohi dirinya sendiri secara alami memiliki ekspresi yang sangat jelek bakat Lin Long ini jauh lebih rendah dariku, bagaimana dia melakukannya? Pada saat ini, pemikiran seperti itu terus terlintas di benak Yu Namun, tidak peduli bagaimana mereka berpikir, mereka tidak dapat mengubah fakta bahwa Lin Long telah menjadi alkemis peringkat dua. Segera, tanda pinggang yang mewakili identitasnya sebagai alkemis peringkat dua diserahkan kepada Lin Long. Setelah penilaian, Lin Long segera mengambil tanda pinggang ini dan berjalan menuju perpustakaan. Selanjutnya, dia secara alami ingin memasuki lantai dua perpustakaan untuk mencari buku-buku yang berhubungan dengan pil berputar kerajaan ungu. 1444 Setelah menghabiskan hampir seharian di perpustakaan, Lin Long akhirnya berhasil mengumpulkan beberapa buku yang berhubungan dengan pil berputar kerajaan ungu. Yang membuatnya senang, dia menemukan formula pil untuk menyempurnakan pil berputar kerajaan ungu dari buku-buku ini. Beberapa bahan diperlukan untuk menyempurnakan pil pemulihan kerajaan Valet. Sebagian besar bahannya mudah ditemukan, namun ada satu bahan yang sangat sulit ditemukan bahkan bisa dikatakan tak ternilai harganya. Namun, Lin Long menghela nafas lega ketika mengetahui bahwa bahan ini tidak lain adalah buah emas yang dia temui di alam rahasia. Setelah mencari informasi, ia pun mengetahui apa nama buah emas tersebut. Itu disebut buah gagak emas. Untungnya, dia menemukan buah ini di alam rahasia. Kalau tidak, dia tidak tahu berapa lama untuk menemukannya di luar. Karena dia membutuhkan buah gagak emas ini untuk menyempurnakan pil pemulihan kerajaan Valet, dia harus memasuki dunia rahasia lagi apapun yang terjadi. Terlebih lagi, dia harus memanfaatkan waktunya sebaik-baiknya. Pikir Lin Long dalam hati. Setelah mengumpulkan semua informasi, Lin Long meninggalkan perpustakaan. Dia tidak menyangka akan hampir bertemu dengan seorang murid perempuan ketika dia keluar. Lin Long membalikkan tubuhnya dan menatap murid perempuan itu. Jejak keterkejutan melintas di wajahnya karena wanita ini tidak lain adalah Zhao Yaxuan, gadis yang oleh para murid disebut sebagai anak emas dan gadis giok yang mereka temui di tempat latihan. Ekspresi terkejut melintas di wajah Lin Long. Lalu dia berpura-pura meminta maaf kepada Zhao Yaxuan, "Maaf, Kakak Senior." Namun Zhao Yaxuan tersenyum dan berkata, "Saudara Mudalin, jangan khawatir." Lin Long sedikit terkejut karena Zhao Yaxuan mengetahui namanya. Namun, ketika dia memikirkan situasi sebelumnya, dia merasa lega. Bagaimanapun, hampir semua orang di akademi Singgu tahu bahwa dia telah keluar dari alam rahasia tingkat kedua. Saat dia hendak pergi, Zhao Yaxuan berkata, "Saudara Mudalin, saya memiliki permintaan yang lancang." Saya ingin tahu apakah Anda dapat menyetujuinya. Kakak senior Zhao, ada apa? Lin Long bertanya dengan ragu. Seperti ini. Kebetulan aku kekurangan orang untuk menjalankan misi. Aku ingin tahu apakah kamu bisa bergabung denganku. Zhao Yaxuan tersenyum lagi. Apa maksud Zhao Yaxuan? Orang seperti dia tidak akan pernah kekurangan orang untuk melakukan misi bersamanya. Lin Long tentu saja sangat bingung. Lalu dia berkata, tentang ini. Akhir-akhir ini aku sibuk. Aku khawatir aku tidak punya waktu senyuman di wajah Zhao Yaxuan membeku, dan dia berkata dengan canggung, tidak apa-apa. Lagi pula misi ini tidak mendesak. Katakan saja padaku jika kamu punya waktu. Ya, aku akan melihatnya. Aku akan memberitahu kakak perempuanku ketika aku punya waktu, Lin Long segera berkata. Baik-baik saja maka. Kalau begitu, kakak senior, kalau tidak ada hal lain, aku permisi dulu. Dengan kata-kata tersebut, Lin Long segera meninggalkan perpustakaan. Lin Long baru saja mengatakan itu. Dia tidak ingin menjalankan misi bersama mereka. Yang paling penting, keluarga Lei dan Fan pasti mengawasinya dengan cermat. Jika dia menjalankan misi, itu akan sangat berbahaya. Dia tidak akan meninggalkan Akademi Singwu kecuali ada sesuatu yang mendesak. Anak ini sebenarnya berani menolakku. Zhao Yaxuan mengerutkan kening dan berpikir sendiri saat dia melihat sosok Lin Long yang akan pergi. Lin Long tentu saja tidak tahu apa yang dipikirkan Zhao Yaxuan. Dalam beberapa hari berikutnya, Lin Long membenamkan dirinya dalam belajar di lantai dua perpustakaan. Dia sudah menemukan formula pilnya. Sekarang, dia harus menemukan cara untuk dengan mudah memecahkan runik magic array di tebing. Yang membuatnya tertekan adalah setelah berpikir keras selama beberapa hari, ia masih belum bisa menemukan jalan. Dia hanya tinggal selangkah lagi, tapi sekeras apapun dia berpikir, dia tidak bisa menemukan jalan. Dia mungkin juga bertanya kepada guru, "Pikiran ini terlintas di benak Lin Long, tapi dia dengan cepat menggelengkan kepalanya. Runik magic array sangat istimewa. Jika dia bertanya kepada para guru, akan merepotkan jika mereka mengetahui bahwa ada array sihir rahasia di dunia rahasia." Belum tentu gurunya yang mengetahuinya. Mungkin murid Akademi Singu tahu. Memikirkan hal ini, mata Lin Long langsung berbinar. Segera, dia berjalan menuju Aula Misi Akademi Singu. Apa yang ingin dilakukan Lin Long adalah memposting pertanyaannya di Aula Misi dan membayar sejumlah uang untuk dijawab oleh murid Akademi Singu. Ada model seperti itu di Aula Misi. Tidak hanya dapat meningkatkan kekuatan para murid, tetapi juga dapat menyelesaikan kebutuhan mendesak beberapa murid. Setelah tiba di aula misi, Lin Long mengikuti prosedur tertentu dan membayar sejumlah poin kontribusi untuk memposting misinya. Ada banyak pertanyaan seperti itu di aula misi. Lin Long tahu bahwa pertanyaannya tidak akan terjawab dalam waktu singkat. Oleh karena itu, setelah mengirimkan pertanyaannya, dia meninggalkan aula misi dan kembali ke perpustakaan. Pada saat ini, di keluarga Fan di luar Akademi Singwu, kepala keluarga Lei, Lei Peng, kepala keluarga Fan, Fan Senglin, dan seorang tetua Akademi Singwu sedang mendiskusikan sesuatu. Jika Long ada di sini, dia pasti akan mengenali bahwa yang lebih tua adalah Han Kisheng. Penatua Han, Lei Yu keluar dari alam rahasia tingkat kedua pada saat yang sama dengan Lin Li. Kegilaan Lei Yu pasti ada hubungannya dengan Lin Li. Apakah para tetua dan dekan akademimu akan melepaskan Lin Li? Seperti itu, Lei Peng memandang Han Kisheng dengan ekspresi kesal. Sao Yun juga mati karena dia mengejar Lin Li di alam rahasia. Apakah akademi akan melepaskan Lin Li begitu saja? Fan Shenglin, Lin, yang berdiri di samping, berkata. Patriark, Dekan, dan tetua juga berpikiran sama, tapi kami tidak punya bukti apapun. Oleh karena itu, kami hanya bisa menyaksikan Lin Li lolos begitu saja. Selain itu, semua bukti menunjukkan bahwa merekalah yang bersalah terlebih dahulu. Oleh karena itu, kita tidak bisa melakukan apapun pada Lin Li sama sekali, kata Han Qisheng sambil menggelengkan kepalanya. Kalau begitu, Penatua Han, apakah Anda punya cara untuk menghadapi Lin Li? Fan Senglin bertanya dengan sengit. Dia sangat ingin merobek Lin Long menjadi dua selama dua hari terakhir. Namun, Lin Long seperti seorang pengecut. Dia tinggal di Akademi Singwu dan sepertinya tidak punya niat untuk keluar. Patriark, jangan khawatir. Dalam beberapa hari, Akademi Singwu kami akan mengatur perburuan murid baru. Kalau begitu, Anda akan memiliki kesempatan, kata Han Qisheng. Bagaimana kalau dia masih belum keluar? Lei Peng bertanya dengan cemas. Han Qisheng tidak bisa menahan senyum. Jangan khawatir, kali ini wajib, dia tidak akan berani untuk tidak keluar. Wajib, itu bagus. Lei Peng segera mengangguk. Di mana kamu akan berburu? Fan Senglin bertanya. Kita masih pergi ke pegunungan Singwu. Kali ini, kita akan berburu ular bunga bor merah. Kata Han Qisheng. Ular bunga bor merah tingkat satu. Ya, Han Qisheng mengangguk. Dengan kata lain, itu berada di pinggiran pegunungan Singu. Fan Senglin mengangguk. Itu benar. Itu bagus. Jika saatnya tiba, saya sendiri yang akan memimpin tim. Kita harus memanfaatkan kesempatan ini untuk menangkap anak itu. Fan Senglin mengepalkan tangannya. Patriark Fan, orang-orang keluarga Lei juga telah tiba. Ketika saatnya tiba, saya secara pribadi akan memimpin tim. Ketika saatnya tiba, saya yakin Lin Li tidak akan bisa melarikan diri bahkan jika dia memiliki tiga kepala dan enam lengan. Titik petik dua. Senyuman sinis muncul di wajah Lei Peng. Patriark, tidak ada masalah dengan ini. Namun, lebih baik tidak terlalu mencolok pada awalnya, kata Han Qisheng. Penatua Han, apa maksudmu? Fan Seng Lin bingung. Karena ada lebih banyak tetua dari Akademi Singu yang hadir kali ini. Jika kamu pergi dari awal, tidak baik jika kamu menarik perhatian mereka. Han Qisheng menjelaskan. Apakah kita hanya akan melihat anak itu melompat-lompat dan tidak melakukan apapun? Lei Peng mengerutkan kening. Bukan itu maksudku. Lebih baik menunggu murid-murid Akademi Singwu bubar. Ketika perhatian para tetua tidak tertuju pada satu hal, lebih baik kamu bergerak, kata Han Qisheng. Namun, bagaimana jika kita kehilangan jejak anak itu? Fan Shenglin berkata dengan cemas. Patriark, jangan khawatir, saya juga seorang tetua yang akan pergi ke sana. Jika waktunya tiba, saya akan mengikuti Lin Li dengan cermat dan meninggalkan tanda. Jika waktunya tiba, Anda cukup mengikuti tanda tersebut dan menemukannya, kata Han Qisheng. Terima kasih, Penatua Han. Lei Peng dan Fan Senglin sama-sama menunjukkan senyuman di wajah mereka. Elder Han, ini adalah tanda kecil penghargaan saya. Lei Peng mengeluarkan kartu uang dan menyerahkannya. Kemudian, Fan Senglin juga menyerahkan sebuah kartu. Melihat dua kartu uang yang setidaknya bernilai 2 juta dolar Yongsu, senyum Han Qisheng secara alami menjadi lebih lebar. Setelah menerima dua kartu uang, Han Qisheng segera menepuk dadanya dan berkata, Patriark, jangan khawatir. Kali ini, tidak peduli seberapa mampu Lin Li, dia tidak akan bisa melarikan diri dari kita. Keesokan harinya, Lin Long menerima kabar bahwa semua murid baru akan pergi ke Pegunungan Singu untuk berburu ular bunga bor merah dalam empat hari. Ini adalah suatu keharusan. Setiap orang harus membunuh enam ular bunga bor merah dan mendapatkan kantong empedunya. Lin Long secara alami mengerutkan kening ketika mendengar berita ini. Dia berpikir bahwa Akademi Singu benar-benar menentangnya. Dengan sumber keuangannya saat ini, dia tidak perlu berburu ular bunga bor merah. Namun, hal ini bersifat wajib. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah mengikuti yang lain ke pegunungan Singu. Meskipun keluarga Fan dan keluarga Lei berusaha menghadapinya, dia tidak perlu terlalu khawatir karena dia memiliki pesawat tersebut. Inilah yang dipikirkan Lin Long. Tanpa disadari, empat hari telah berlalu. Selama empat hari ini, Lin Long harus pergi ke aula misi sekali sehari. Namun, yang membuatnya tertekan adalah tidak ada yang bisa menjawab pertanyaannya. Pada pagi hari keempat, Lin Long mengikuti murid baru, beberapa mentor, dan tetua ke pegunungan Singwu. Lin Long menyadari bahwa jelas ada lebih banyak mentor dan penatua daripada sebelumnya. Setelah kekalahan di alam rahasia, Akademi Singwu tidak ingin muridnya menderita kerugian lagi. Tidak lama kemudian, mereka memasuki pegunungan Singwu. Baiklah semuanya, masuki pegunungan untuk berburu ular bunga bor merah. Meskipun ular bunga bor merah hanya memiliki kekuatan ahli bela diri kelas 1, ini adalah pegunungan Singwu. Berbahaya, jadi semua orang harus berhati-hati. "Don't jangan sampai terjadi kecelakaan," kata seorang tetua dengan lantang kepada semua murid. Setelah itu, para murid memasuki pegunungan Singwu. Linlong juga mengikuti di belakang murid-murid ini. Selama proses ini, tentu saja ada beberapa murid yang meminta untuk membentuk tim dengannya. Namun, dia menolak semuanya. Meskipun Linlong tidak melihat siapapun dari keluarga Fan atau keluarga Lei, dia yakin kedua keluarga mengetahui masalah ini. Mereka pasti akan mengirim orang keluar, bahkan tidak menutup kemungkinan kedua kepala keluarga akan memimpin tim secara pribadi. Oleh karena itu, dia tentu saja tidak berani gegabuh. Kedua keluarga pasti berpikir bahwa kekuatan Lin Long tidak terlalu bagus, jadi dia hanya bisa tinggal di pinggiran bersama murid-murid ini. Oleh karena itu, pasti akan lebih aman baginya untuk masuk lebih jauh ke dalam pegunungan. Dengan pemikiran ini, Lin Long langsung mempercepat langkahnya dan menuju lebih jauh ke pegunungan. Kecepatannya sangat cepat. Tidak lama kemudian, dia meninggalkan murid-murid Akademi Singwu di belakangnya. Lin Long merasa ini belum cukup, jadi dia tidak memperlambat langkahnya. Setelah minum teh, dia sedikit memperlambat langkahnya. Namun, alisnya langsung berkerut karena dia menemukan seseorang mengikuti di belakangnya. Apakah itu seseorang dari keluarga Lei dan Fan? Lin Long segera menolak pemikiran ini karena jelas ada pihak lain yang mengikuti di belakangnya. Karena orang tersebut bukanlah seseorang dari keluarga Lei dan keluarga penggemar, kemungkinan besar orang tersebut adalah salah satu tetua atau mentor dari Akademi Singu. Mari kita lihat siapa sebenarnya orang itu. Dengan pemikiran ini terlintas di benaknya, Lin Long segera mempercepat langkahnya. Karena medan yang rumit dan jumlah orang yang banyak, dia berhasil melepaskan diri dari pihak lain setelah beberapa saat. Tentu saja, dia tidak bisa melepaskannya sepenuhnya. Dia hanya mencegah mereka untuk sementara waktu menemukannya. Namun, dia sudah cukup. Lin Long segera bersembunyi di balik batu besar dan menahan napas sambil menunggu pihak lain muncul. Setelah beberapa saat, seseorang diam-diam muncul di bidang penglihatannya. Ketika dia melihat orang ini, murid Lin Long menyusut. Itu tidak lain adalah Han Qisheng, yang sebelumnya pernah berurusan dengannya di balai penegakan hukum. Han Qisheng memiliki hubungan yang baik dengan keluarga Fan. Kemungkinan keluarga Fan telah menginstruksikan Han Qisheng untuk mengikutinya. Pikiran ini langsung terlintas di benak Lin Long. Namun, Lin Long tidak berencana menyerang. Bagaimanapun, pihak lain adalah seniman bela diri peringkat 3 dan dia tidak yakin bisa membunuhnya. Jika dia gagal membunuh pihak lain dan terjerat dengannya, itu akan menjadi lebih berbahaya karena keluarga Lei dan Fan bisa menyerbu kapan saja. Oleh karena itu, Lin Long hanya bisa diam di tempatnya. Setelah mencari di sekitar Lin Long beberapa saat, Han Qisheng tidak dapat menemukan Lin Long dan hanya bisa pergi dengan murung. Namun, Lin Long tidak segera pergi. Sebaliknya, dia terus diam di tempatnya. Benar saja, penilaiannya benar. Setelah beberapa saat, Han Qisheng tiba-tiba kembali. Untungnya, dia waspada. Kalau tidak, dia akan jatuh ke dalam perangkap pihak lain. Lin Long diam-diam menghela nafas lega. Sial, di mana bocah nakal itu bersembunyi. Jangan bilang dia benar-benar pergi ke kanan. Setelah mengatakan itu, Han Qisheng pergi dan menuju ke kanan. Melihat pihak lain benar-benar telah pergi, Lin Long berjalan keluar dari balik batu dan menuju ke arah yang berlawanan. Pada saat seperti ini, secara alami lebih baik dia menjauh dari pihak lain. Sepanjang jalan, Lin Long secara alami bertemu dengan banyak binatang buas. Namun, dengan kehendak ilahi yang kuat, dia menghindari binatang buas ini. Tidak lama kemudian, dia memutuskan untuk mulai membunuh ular bunga bor merah. Pada saat inilah ular bunga bor merah muncul di depannya. Lin Long segera mengayunkan pedang rune di tangannya dan menebas ular bunga bor merah. 1445. Ular berpola merah ini hanya memiliki kekuatan ahli bela diri kelas 1. Dengan kekuatan Linlong, dia tidak perlu menggunakan pedang rune. Namun, untuk menghindari kecelakaan, Linlong tentu ingin menyingkirkannya secepat mungkin. Bagaimanapun, dia tidak lagi berada di pinggiran pegunungan Singu. Karena mereka tidak berada di pinggiran pegunungan Singu, jumlah ular bunga merah yang mereka temui secara alami lebih tinggi. Hanya dalam waktu singkat, Linlong telah membunuh lima ular dan memperoleh lima kantung empedu ular bunga merah. Selama dia membunuh satu lagi, dia akan mampu menyelesaikan tugasnya. Lin Long berencana untuk segera berangkat setelah menyelesaikan misinya. Bagaimanapun, baik keluarga Lei maupun Fan sedang mencarinya, jadi semakin lama dia tinggal di pegunungan, akan semakin berbahaya. Setelah itu, Lin Long terus berjalan ke depan. Setelah beberapa langkah, ular berpola merah lainnya muncul di depannya. Saat dia hendak naik dan membunuhnya, ekspresinya sedikit berubah. Ini karena dia telah menemukan sepertinya ada aura kuat di dekatnya. Lin Long segera menyerah untuk membunuh ular berpola merah ini dan dengan hati-hati melihat ke depan. Dia menemukan ada seekor macan tutul berdiri di bawah pohon besar di depannya. Namun, jelas sekali bahwa macan tutul ini hanya memiliki kekuatan ahli bela diri kelas 2 dan bukan sumber aura yang kuat. Dengan kata lain, ada binatang buas yang lebih kuat di samping macan tutul ini. Lin Long bisa melihat ini dari tubuh macan tutul yang gemetar. Benar saja, di saat berikutnya, bayangan hitam tiba-tiba muncul dari rerumputan di depan macan tutul. Macan tutul itu bereaksi dengan cepat dan segera berbalik untuk berlari. Namun, ia tetap tidak bisa berlari lebih cepat dari pihak lain. Hanya dalam beberapa saat, bayangan hitam yang muncul telah menjeratnya dengan kuat. Ini jelas merupakan ular berpola merah lainnya, tetapi tubuhnya beberapa kali lebih besar dari ular berpola merah biasa. Hampir tidak ada bedanya dengan ular piton raksasa. Yang paling penting, ia jelas memiliki kekuatan seorang ahli bela diri kelas 3. Ini adalah ular berpola merah yang telah menelan batu energi kelas 3 dan telah mengalami mutasi. Ini adalah penilaian Linlong di dalam hatinya. Kebanyakan binatang buas akan mengalami perubahan kekuatan setelah menelan batu energi dengan tingkat yang sama. Hanya sejumlah kecil binatang buas yang tidak akan mengalami perubahan seperti itu, dan ular berpola merah adalah salah satunya. Bahkan jika mayoritas ular bunga bor merah menelan batu energi kelas 3, kekuatan mereka hanya setara dengan prajurit kelas 2. Alasan mengapa ular bunga bor merah di depan mereka memiliki kekuatan seperti itu adalah karena ia adalah ular bunga bor merah yang bermutasi. Justru karena inilah ia mampu mencapai ranah Martialis peringkat 3 setelah mengkonsumsi batu energi peringkat 3. Setelah memastikan hal ini, mata Lin Long langsung berbinar. Alasan kenapa ia bahagia adalah karena ular bunga bor merah biasanya memiliki tempat persembunyian tertentu, dan di tempat persembunyiannya terdapat sejenis kristal yang dapat meningkatkan energi seseorang secara instan. Jika dia bisa mendapatkan batu kristal ini, Lin Long dapat menjamin bahwa kekuatannya akan meningkat pesat dalam sekejap. Tentu saja, batu kristal ini dapat dikonsumsi seperti pil kekuatan ki itu tidak bisa digunakan berkali-kali, tapi itu masih merupakan harta karun yang langka. Lin Long memutuskan bahwa dia akan mengikuti ular bunga bor merah dan melihat apakah dia dapat menemukan tempat persembunyiannya. Kemudian, dia bisa mendapatkan batu kristal di dalamnya. Tentu saja, dia tidak punya cara untuk membunuh ular bunga bor merah ini, jadi satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah melihat apakah dia bisa memanfaatkan momen ketika ular bunga bor merah meninggalkan tempat persembunyiannya untuk mencuri batu kristal. Setelah membuat keputusan seperti itu, Lin Long hanya diam di tempat yang sama, diam-diam memperhatikan ular bunga bor merah. Dalam waktu singkat, ular bunga bor merah yang bermutasi ini, yang tubuhnya beberapa kali lebih besar dari ular bunga bor merah biasa, menelan macan tutul utuh ke dalam perutnya. Setelah itu, ia dengan malas merangkak ke depan. Adapun Lin Long, dia dengan hati-hati mengikuti di belakangnya. Tentu saja, sangat berbahaya untuk mengikuti di belakang binatang buas seperti itu, tetapi demi mendapatkan batu kristal, Lin Long juga berhati-hati. Lagi pula, jika dia bisa mendapatkan batu kristal itu, dia akan memiliki kemampuan tambahan untuk melindungi dirinya sendiri ketika menghadapi ahli dari keluarga Lei dan Fan. Setelah mengikutinya selama setengah seperempat jam, ular bunga bor merah merangkak ke sisi gua batu. Gua batu ini sangat tersembunyi dan ada pepohonan serta semak-semak di sampingnya untuk menyembunyikannya. Jika dia tidak mengikuti ular bunga bor merah, akan sangat sulit bagi Lin Long untuk menemukan gua batu seperti itu. Ini seharusnya menjadi sarang ular bunga bor merah, pikir Lin Long dalam hati. Benar saja, setelah menjulurkan kepalanya keluar dari gua batu untuk melihat-lihat, ular bunga bor merah mengebor ke dalam gua dan sosoknya menghilang dalam sekejap. Tentu saja, Lin Long tidak berani mengikutinya, jadi dia hanya bisa tinggal di luar dan menonton. Dia ingin menunggu kesempatan, menunggu ular bunga bor merah keluar lagi. Ini kemungkinan besar akan memakan waktu yang sangat lama, kadang-kadang bahkan beberapa hari, tapi Lin Long tidak terlalu peduli. Tanpa disadari, dua hari telah berlalu. Selama dua hari ini, Lin Long berdiam di pohon tidak jauh dari gua batu. Namun yang membuatnya tertekan adalah ular bunga bor merah sama sekali tidak meninggalkan gua batu selama dua hari tersebut. Lin Long juga berencana menggunakan beberapa cara untuk memancing keluar ular bunga bor merah, namun pada akhirnya ia menyerah, karena jika ia secara tidak sengaja memperingatkan ular tersebut, akan sangat sulit mendapatkan batu kristal di dalamnya. Setelah setengah hari, langit berangsur-angsur menjadi gelap. Pada saat itulah Lin Long tiba-tiba mendengar suara orang tidak jauh di belakangnya. Mendengar salah satu suara itu, Lin Long mau tidak mau sedikit mengernyit karena sepertinya itu adalah suara Han Kisheng. Mungkinkah orang-orang ini masih belum menyerah? Pikiran seperti itu terlintas di benak Lin Long. Namun, setelah memikirkannya, dia merasa lega. Bagaimanapun, ini adalah kesempatan bagus untuk membunuhnya. Bagaimana pihak lain bisa menyerah begitu saja? Tidak lama kemudian, orang-orang itu semakin dekat dengannya. Dia bahkan bisa melihat sosok mereka, dan suara mereka bahkan lebih jelas. Aneh, kemana anak itu pergi? Mungkinkah dia telah meninggalkan pegunungan Singu? Kurasa tidak, jika dia pergi, dia pasti sudah bertemu dengan yang lain, tapi saat ini dia tidak ada di sini sama sekali. Patriark Fan benar, anak itu pasti masih berada di pegunungan Singu. Selama kita berusaha lebih keras, kita pasti bisa menemukannya. Kalau begitu, ayo terus bekerja keras, Elder Han! Ini berat bagimu, Patriark Fan, Patriark Lei. Apa yang kamu katakan? Inilah yang harus kita lakukan. Mendengar suara orang-orang ini, sedikit keheranan melintas di wajah Lin Long. Ini karena ketiganya sebenarnya adalah Lei Peng, Fan Shenglin, dan Han Qisheng. Jika orang-orang ini berkumpul, meskipun saya memiliki tiga kepala dan enam lengan, saya tetap tidak akan menjadi tandingan mereka. Oleh karena itu, lebih baik bersembunyi dengan patuh. Memikirkan hal ini, Lin Long menahan napas. Saat ini, jika dia tidak berhati-hati, dia hanya bisa melarikan diri ke segala arah di pegunungan ini. Ketika dia memikirkan kata kabur, matanya tiba-tiba berbinar karena dia telah memikirkan rencana yang brilian. Karena orang-orang ini sangat kuat, dan aku tidak bisa berbuat apa-apa terhadap ular bunga bor merah. Bukankah lebih baik jika langsung memancing mereka untuk menghadapinya? Pikiran seperti itu terlintas di benak Lin Long. Metode ini sangat berbahaya, tetapi ketika dia memikirkan tentang kristal dan bahwa itu mungkin dapat membuat orang-orang ini melepaskan lapisan kulitnya, Lin Long merasa bahwa dia harus melakukannya. Bagaimanapun caranya. Setelah berpikir sejenak, Lin Long mengeluarkan sebagian daging kelinci liar yang harum dari cincin tata ruang rahasia miliknya dan langsung meletakkannya di luar gua tempat ular bunga bor merah berada. Lin Long tahu bahwa aroma daging kelinci liar pasti akan menarik perhatian ular bunga bor merah, namun mengingat kehati-hatian ular tersebut, ia pasti tidak akan langsung keluar untuk memakan daging kelinci liar tersebut. Jangka waktu ini cukup baginya untuk memikat Fan Senglin dan yang lainnya. Setelah meletakkan daging kelinci, Lin Long segera menuju ke arah Fan Senglin dan yang lainnya. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba muncul tidak jauh dari kelompok Fan Senglin. Melihat kemunculan tiba -tiba, Seng Lin Long yang tiba-tiba, Fan Senglin dan yang lainnya jelas tercengang. Setelah beberapa saat, mereka menyadari bahwa orang di depan mereka hanyalah Lin Long yang mereka impikan untuk ditangkap. Meskipun mereka bingung mengapa Lin Long tiba-tiba muncul, mereka tidak terlalu memikirkannya saat ini. Berat, aku tidak menyangka kamu akan langsung masuk ke dalam perangkap. Benar-benar memakai sepatu besi dalam pencarian yang sia-sia, hanya untuk menemukannya tanpa mencarinya. Hentikan omong kosongmu, semuanya serang bersama-sama. Dengan itu, Fan Senglin dan yang lainnya segera bergegas menuju Lin Long. Meskipun pasti akan memalukan bagi mereka untuk berurusan dengan Lin Long pada saat yang sama, ketika mereka mengira Lin Long dapat melarikan diri kapan saja, mereka tidak peduli dengan hal seperti itu. Ketika dia melihat mereka bertiga bergegas, Lin Long secara alami berbalik dan melarikan diri. Dia tidak segera melarikan diri ke gua ular bunga bor merah karena itu terlalu kentara. Oleh karena itu, dia mengambil jalan memutar sedikit. Kecepatannya cepat, tetapi dibandingkan dengan Fan Senglin dan yang lainnya, dia masih sedikit lambat. Jika bukan karena medan rumit di sekitarnya, Fan Senglin dan yang lainnya mungkin sudah menyusulnya sebelum dia mencapai gua. Pada akhirnya, ketika Fan Senglin dan yang lainnya hendak menyusul, dia akhirnya sampai di dekat gua. Pada saat ini, dia juga bisa merasakan aura ular bunga bor merah. Tidak jauh di depannya, ular bunga bor merah tidak tahan lagi. Berat, mari kita lihat kemana kamu bisa lari. Fan Senglin juga tidak tahan lagi. Ketika dia melihat sosok Lin Long sudah berada dalam jangkauan serangannya, dia mengeluarkan raungan marah dan langsung menyerang dengan telapak tangannya. Siapa sangka di saat kritis ini, sosok Lin Long tiba-tiba melintas ke kanan dan menghindari serangannya. Orang ini benar-benar mempunyai beberapa keterampilan ketika dia mempertaruhkan nyawanya. Pikiran ini terlintas di benak Fan Senglin dan yang lainnya. Namun, ekspresi mereka berubah dengan sangat cepat karena mereka menyadari bahwa serangan telapak tangan Fan Senglin sepertinya telah mengenai binatang buas yang kuat di depan mereka. Kemudian, ular bunga bor merah yang jelas beberapa kali lebih besar dari yang lain muncul di depan mereka. Itu adalah ular bunga bor merah yang bermutasi. Beberapa dari mereka yang berpengalaman dapat mengetahui jenis binatang buas apa itu secara sekilas. Pada saat mereka mengetahui asal muasal ular bunga bor merah, ia sudah mengangkat kepalanya dan menyerang. Bagaimana ia bisa melepaskan serangan telapak tangan Fan Senglin tanpa alasan? Melihat ular bunga bor merah menyerbu, Fan Senglin dan yang lainnya hanya bisa mengeluarkan senjata rahasia mereka sendiri untuk menyerang ular bunga bor merah. Jika mereka bertiga menghadapi ular bunga bor merah seperti ini, bukankah Lin Long akan melarikan diri? Oleh karena itu, Fan Senglin, yang telah pulih dari keterkejutannya, buru-buru berkata kepada Han Qisheng, Tetua Han, kejarlah Lin Long. Biarkan kita berdua menangani ular bunga bor merah. Ular bunga bor merah lebih kuat dari mereka. Oleh karena itu, mereka membutuhkan dua orang untuk menghadapinya. Oke, Han Qisheng mengangguk. Lalu menggerakkan tubuhnya, langsung mengejar ke arah di mana Lin Long melarikan diri. Adapun Fan Shenglin dan Lei Peng, mereka menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk menghadapi ular bunga bor merah di depan mereka. Setelah mengejar beberapa saat, Han Kisheng merasa ada yang tidak beres karena sepertinya tidak ada jejak Lin Long di depan mereka. Mungkinkah orang ini tidak melarikan diri dan masih berada di tempat yang sama? Han Kisheng berpikir dalam hati, namun dia merasa hal itu mustahil. Makanya, setelah memikirkannya, dia terus mengejar. Bagaimana dia tahu bahwa sarang ular bunga bor merah yang bermutasi ada di dekatnya dan Lin Long sekarang berada di gua batu? Pada saat ular bunga bor merah menyerang Fan Senglin dan dua lainnya, Lin Long berpura-pura melarikan diri ke kiri. Namun, ketika sosoknya meninggalkan pandangan Fan Senglin dan dua lainnya, dia langsung mengubah arah dan bergegas menuju gua batu ular bunga bor merah. Karena ada banyak pohon dan rumput liar di sekitarnya, dan Fan Senglin serta dua lainnya bertarung dengan ular bunga bor merah, mereka tidak menyangka bahwa Lin Long belum pergi dan berada di gua batu terdekat. Setelah memasuki gua batu, Lin Long menemukan bahwa di sepanjang jalan sangat kering. Secara logika, gua batu seperti itu seharusnya sangat gelap dan lembab, tetapi kekeringan ini membuat sedikit senyuman muncul di wajah Lin Long. Karena ini berarti gua batu itu pasti memiliki kristal semacam itu. Setelah berjalan melalui lorong yang tidak terlalu panjang, Lin Long akhirnya sampai di sebuah gua batu yang relatif besar. Saat dia memasuki gua batu, bayangan hitam tiba-tiba menyerangnya. Untungnya, kecepatan reaksinya sangat cepat, dan dia mampu menghindarinya. Sosoknya berhenti dan dia melihat bahwa serangan diam-diam itu adalah ular bunga bor merah. Namun, kekuatannya jelas jauh lebih lemah daripada yang ada di luar dan dia hanya memiliki kekuatan prajurit kelas 2. Semakin lama hal ini berlangsung, akan semakin berbahaya. Oleh karena itu, Lin Long langsung mengeluarkan pedang rune miliknya dan langsung menyerang ular bunga bor merah. Dia bahkan menggunakan cara yang akan menyebabkan kedua belah pihak menderita, karena ini adalah satu-satunya cara untuk menyingkirkan ular bunga bor merah dalam waktu sesingkat mungkin. Pada saat berikutnya, ekor ular bunga bor merah menyapu seluruh tubuhnya dan dia terlempar dengan keras. Namun, pedang rune miliknya juga tertancap kuat di titik lemah ular bunga bor merah. Ular bunga bor merah mati di tempat, sedangkan Lin Long hanya mengalami beberapa luka. Setelah mengonsumsi obat penyembuh kelas atas, Lin Long langsung pergi ke bagian terdalam gua batu. Ketika dia tiba, senyuman sekali lagi muncul di wajahnya. Ini karena kristal biru diam-diam tergeletak di atas batu datar besar. Kristal ini hanya seukuran kepalan tangan, namun seluruh tubuhnya memancarkan energi yang kuat. Tak perlu dikatakan lagi, itu adalah jenis kristal yang sangat berharga bagi ular bunga bor merah yang bermutasi. Ular bunga bor merah telah bermutasi karena kristal ini, dan justru karena itulah ia sangat menghargai kristal ini. Segera, Lin Long langsung menyimpan kristal itu ke dalam cincin spasial rune miliknya, dan kemudian dengan cepat berlari di sepanjang jalan asalnya. 1446. Dia di sana, penatuahan, kejar dia. Saat Linlong keluar, dia mendengar raungan marah Fan Senglin dan Lei Peng. Pada saat ini, mereka berdua akhirnya menemukan Linlong. Namun, karena mereka terjebak oleh ular bunga bor merah, mereka tidak bisa terburu-buru menghadapi Linlong. Memalingkan kepalanya sedikit, Linlong melihat sesosok tubuh berlari ke arahnya. Tak perlu dikatakan lagi, itu adalah Han Qisheng. Karena suara Fan Senglin dan Lei Peng, Han Qisheng akhirnya menemukan arahnya. Melihat Han Qisheng bergegas mendekat, Linlong berlari ke arah lain tanpa ragu-ragu. Meskipun Han Qisheng lebih cepat darinya, ada jarak tertentu di antara mereka. Oleh karena itu, setelah berlari beberapa saat, Lin Long akhirnya berhasil melepaskan diri dari Han Qisheng dengan mengandalkan medan yang rumit. Begitu dia melepaskan Han Qisheng, Lin Long segera mengaktifkan perangkat terbang di belakangnya dan terbang ke dalam kehampaan. Begitu perangkat terbang itu muncul, dia secara alami mengibaskan Han Qisheng sepenuhnya dalam sekejap mata. Alasan mengapa Lin Long hanya menggunakan alat terbang itu sekarang adalah karena dia tidak ingin memperlihatkan harta karunnya. Tidak peduli apa, lebih baik dia tetap bersikap low profile. Bagaimana Han Kisheng bisa tahu bahwa Lin Long memiliki alat terbang? Oleh karena itu, dia terus mencari Lin Long di sekitarnya, tapi bagaimana dia bisa menemukannya? Setelah terbang beberapa saat, Lin Long akhirnya mendarat di tanah. Setelah melarikan diri begitu lama, dia sepertinya telah masuk lebih dalam ke pegunungan Singu. Saat ini, pasti akan ada lebih banyak binatang buas di sekitarnya. Namun, karena kehendak ilahi yang kuat dan cara lainnya, Lin Long tentu saja tidak khawatir akan mengalami apapun. Meskipun itu yang dia katakan, lebih baik dia langsung pergi. Dengan pemikiran ini, Lin Long melangkah keluar. Setelah berjalan beberapa saat, seekor binatang buas dengan kekuatan ahli bela diri kelas 2 menghalangi jalannya. Itu adalah laba-laba seukuran anak sapi, dan begitu melihat Lin Long, ia segera berlari ke arahnya. Bagaimana Lin Long berani ceroboh di hutan lebat yang berbahaya ini? Dia segera mengeluarkan pedang runenya dan menyerang laba-laba itu. Saat mengaktifkan energi di tubuhnya, dia secara alami menggunakan teknik pedang Ulin. Setelah tipuan pedang, Kilinlong langsung menuju ke salah satu kaki laba-laba. "Bang, dengan suara yang tajam, salah satu kaki laba-laba itu langsung dipotong oleh pedang Linlong." Laba-laba itu segera menjadi semakin mudah tersinggung. Ia membuka mulutnya dan segera meludahkan sutra laba-laba ke Linlong. Sosok Linlong melintas, dan dia menghindarinya. Sutra laba-laba langsung melilit rumput liar yang baru saja ia tempati. Dengan suara cici -ci, ci rumput liar itu benar-benar meleleh dalam sekejap. Kemampuan korosif ini sangat kuat. Jika dia tidak menghindar sekarang bahkan jika dia memiliki teknik tubuh, kulitnya akan terkoyak. Lin Long diam-diam ketakutan. Pada saat inilah laba-laba itu menyerang sekali lagi. Ia membuka mulutnya sekali lagi dan menembakkan benang lain ke Lin Long. Lin Long menginjak tanah dan menghindar sekali lagi. Kali ini, dia tidak menghindar ke samping. Sebaliknya, dia menyerang tepat di depan laba-laba itu. Ketika melihat Lin Long bergegas, laba-laba itu membuka mulutnya lagi. Namun, kali ini, sutra laba-labanya tidak melesat ke arah Lin Long. Pada saat kritis itu, pedang rahasia Linlong menghantam kaki panjangnya. Energi dahsyat itu langsung mematahkan salah satu kakinya. Tidak hanya itu, tapi juga membaliknya. Oleh karena itu, sutra laba-labanya melesat ke arah pohon besar di sampingnya, langsung menembus lubang besar di pohon tersebut. Memanfaatkan kesempatan saat ia terbalik, pedang rahasia Linlong menebas kepalanya. Cici. -ci, -ci Di tengah kebisingan, kepala laba-laba langsung dipotong oleh pedang rahasia Linlong. Meskipun sutra laba-laba memiliki efek korosif yang kuat, tubuhnya terlalu lemah. Oleh karena itu, hal itu dengan mudah ditangani oleh Lin Long. Setelah menghabisi laba-laba itu, Lin Long tidak bisa menahan nafas lega. Beberapa saat kemudian, dia terus berjalan ke depan. Setelah beberapa langkah, alisnya kembali menyatu erat. Seorang pria paruh baya tanpa sadar muncul di dekatnya. Pihak lainnya adalah seniman bela diri peringkat tiga. Pahlawan memang datang dari masa muda. Untuk benar-benar memiliki kekuatan seorang seniman bela diri peringkat dua di usia yang begitu muda. Terlebih lagi. Kamu mampu mengalahkan laba-laba sutra busuk sampai pada titik di mana ia bahkan tidak bisa membalas. Benar-benar mengagumkan, pihak lain berbicara dengan ekspresi sangat kagum. Terima kasih banyak atas pujian yang lebih tua, junior ini hanya membunuhnya karena keberuntungan, Lin Long segera menjawab. Pihak lain jelas tidak berniat melanjutkan pembicaraan. Oleh karena itu, setelah berbasa-basi, Lin Long memutuskan untuk terus berjalan maju. Siapa sangka saat dia mengambil langkah maju, pihak lain akan berbicara lagi. Adik kecil, beberapa murid dari sekte kami saat ini sedang menangani beberapa masalah di masa depan. Oleh karena itu, saya harap Anda dapat mengambil jalan memutar. Begitukah? Baiklah kalau begitu. Lin Long menganggukkan kepalanya dan terus berjalan ke depan. Hanya dalam waktu singkat, dengan akal ilahi yang kuat, dia menemukan dua orang lainnya. Mereka juga pria paruh baya. Terlebih lagi, kekuatan mereka mirip dengan pria paruh baya sebelumnya dan mereka juga berpakaian dengan cara yang sama. Pihak lain jelas telah mengepung area cekung. Mungkinkah ada sesuatu di dalamnya? Melihat bahwa beberapa seniman bela diri yang kuat benar-benar menjaga tempat seperti itu, Lin Long mau tidak mau memiliki pemikiran seperti itu. Dia segera ingin masuk dan melihat-lihat, namun jika dia langsung masuk, dia pasti akan ditemukan oleh orang-orang ini. Lin Long secara alami punya cara, dan itu adalah dengan menggunakan pesawat di belakangnya. Dia segera mengaktifkan pesawat di belakangnya dan terbang ke ketinggian tertentu sebelum menyerbu masuk. Orang-orang ini tidak akan dapat menemukannya sama sekali. Tentu saja, sebagian besar dari hal ini karena pihak lain tidak mengharapkan seseorang menggunakan pesawat untuk terbang. Jika tidak, ada kemungkinan besar Lin Long akan ditemukan. Begitu dia meninggalkan jangkauan deteksi pihak lain, Lin Long segera mendarat di tanah. Saat ini, dia sedikit bingung karena dia menyadari bahwa sekelilingnya sangat sepi. Jika memang ada sesuatu, seharusnya tidak seperti ini. Namun, karena dia sudah ada di sini, bagaimana Lin Long bisa pergi begitu saja? Segera, dia bergerak maju dengan hati-hati. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba mendengar seseorang berbicara di depannya. Lin Long segera berjalan ke depan. "Ah, jangan datang." Pada saat itulah teriakan seorang wanita terdengar. Meskipun suara pihak lain terdengar sangat ketakutan, namun tetap senyaman kicau oriole. "Apa yang sedang terjadi, Lin Long?" Yang sangat bingung, terus berjalan ke depan. Kemudian, dia melihat seorang gadis muda dengan pakaian acak-acakan dan wajah memerah terus mundur ke samping kolam tidak jauh dari situ. Di depannya berdiri seorang pemuda yang cukup tampan. Pada saat ini, Pemuda itu memasang ekspresi menyeramkan di wajahnya saat dia berjalan menuju gadis muda itu selangkah demi selangkah. Keduanya adalah murid Akademi Singhu kami. Lin Long berpikir dalam hati. Itu bukan karena Lin Long mengenal mereka, tapi karena mereka berdua mengenakan seragam Akademi Singhu. Lin Long sedikit bingung karena dia tidak melihat kedua orang ini ketika dia menjalani uji coba alam rahasia. Dia ingat mereka berdua tidak pergi ke gunung belakang hari itu. Xie Cheng, jika kamu mendekat, aku akan melihat pemuda itu tidak berhenti berjalan ekspresi tekad melintas di wajah gadis muda itu. Kemudian, dia tiba-tiba mengangkat tangannya dan mengarahkannya ke atas kepalanya seolah dia akan bunuh diri. Siapa sangka begitu dia mengangkat tangannya, dia akan langsung jatuh ke tanah sambil menangis. Dia sepertinya tidak punya kekuatan sama sekali. Adik junior, kamu telah diracuni oleh sepuluh bubuk pemikat wangi milikku. Bagaimana kamu masih bisa mengerahkan energi di tubuhmu? Pemuda bernama Xie Cheng terkekeh. Kamu, kamu tercela, gadis muda itu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk dengan marah. Meskipun nadanya sangat marah, wajahnya jelas lebih merah. Di saat yang sama, postur tubuhnya jelas lebih memikat. Sepuluh bedak pemikat wangi, Lin Longzi mengulangi beberapa kata ini di dalam hatinya. Dia belum pernah mendengar hal ini sebelumnya. Namun, seperti namanya, itu seharusnya seperti obat yang menyihir. Kalau tidak, gadis muda di depannya tidak akan memiliki postur seperti itu. Pria muda itu dengan lembut menghela nafas dan berkata, Adik junior, pada saat ini, mengapa kamu harus seperti ini? Pikirkanlah, Selama kamu mematuhiku, kamu dapat memperoleh apapun yang kamu inginkan. Aku dapat dengan mudah membawamu pergi dari tempat kecil ini. Pemuda itu menghela nafas pelan. Pemuda itu menghela nafas pelan dan berkata, Si Echeng, aku mohon padamu, biarkan aku pergi. Biarkan kamu pergi, itu tidak mungkin. Aku, Si Echeng, ingin melakukan apa yang telah dilakukan hari ini. Si Echeng mau tidak mau berkata dengan marah setelah mendengar kata-kata gadis muda itu. Si Echeng, kamu harus memikirkan identitasmu. Jika kamu ditemukan oleh orang lain, gadis muda itu berkata lagi ditemukan oleh orang lain. Anda salah, bawahanku sudah mengepung tempat ini. Tidak ada yang bisa memasuki tempat ini, bahkan binatang buas yang kuat sekalipun. Jadi, menyerahlah dan jadilah wanitaku. Aku, Xie Cheng, akan menjaminmu kemakmuran dan kemegahan seumur hidup. Xie Cheng meraung dengan suara rendah. Saat dia berbicara, dia sekali lagi berjalan menuju gadis muda itu. Jangan, jangan datang. Melihat pihak lain mendekat, gadis muda itu melakukan yang terbaik untuk mundur meskipun dia tidak memiliki kekuatan lagi. Lin Long awalnya ingin pergi. Lagi pula, dia sudah mempunyai cukup banyak masalah dan tidak ingin menimbulkan masalah lain. Namun, gadis muda yang menyedihkan dan suatu hal yang terlintas di benaknya membuatnya berhenti. Dari kelihatannya, dia pastinya sangat kuat. Jika saya bisa membantunya, saya mungkin bisa mengetahui lokasi celah spasial melalui dirinya. Lin Long tahu bahwa lokasi celah spasial adalah kamar kerja murid perempuan Akademi Singwu, tapi dia tidak tahu di mana itu. Oleh karena itu, pemikiran ini muncul di benaknya. Dengan pemikiran ini, dia tidak pergi. Meskipun pemuda di depannya pasti memiliki kekuatan ahli bela diri peringkat ketiga, segera dia menelan pil energi. Tak hanya itu, ia juga menelan sepotong kecil kristal ular bunga bor merah yang baru saja ia peroleh. Selanjutnya, dua energi kuat segera memenuhi tubuhnya. Setelah itu, Lin Long mengeluarkan pedang rune miliknya dan langsung menyerang pemuda itu. Merasakan energi datang dari belakangnya, pemuda itu segera sadar kembali dan buru-buru menghadapi serangan itu dengan telapak tangannya. Bam, pemuda itu langsung dikirim terbang dengan pedang linlong. Namun, linlong tahu bahwa pedangnya tidak mampu membunuh pihak lain. Meskipun dia telah menelan sepotong kecil kristal, kekuatannya saat ini hanya pada tahap awal dari ahli bela diri peringkat ketiga. Oleh karena itu, masih sangat sulit baginya untuk membunuh pemuda itu dengan pedang, seperti yang diharapkan. Setelah jatuh ke tanah, pemuda itu berdiri dengan gemetar. Setelah berdiri, dia melihat seorang pemuda berdiri tidak jauh dari situ dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak dengan marah, "Siapa kamu?" Bagaimana Lin Long bisa membuang-buang napas padanya? Bagaimanapun, masih ada bawahan pihak lain di sekitar. Oleh karena itu, dia langsung menyerang pihak lain dengan pedangnya. Pemuda itu buru-buru mengeluarkan pedang runenya dan menghadapi serangan itu. Energi pedang sekali lagi menghantamnya. Kali ini, pemuda itu terlempar lagi karena serangan Lin Long. Kekuatannya sendiri secara alami lebih kuat dari Lin Long. Namun, karena dia sudah terluka parah akibat serangan Lin Long sebelumnya, dia bukan tandingan Lin Long. Kali ini, serangannya langsung menghantam batu besar di belakangnya. Setelah hantaman seperti itu, batu besar itu bahkan hancur berkeping-keping. Mengetahui bahwa dia bukan tandingan Lin Long, dia buru-buru ingin berteriak dan memanggil bawahannya untuk menyelamatkannya. Namun, dia tidak berhasil berteriak karena pada saat berikutnya, ujung pedang Rune Long sudah mengarah ke tenggorokannya. Situasi ini menyebabkan dia menelan kata-kata yang hendak diteriakannya. "Kamu tidak bisa membunuhku," pemuda itu buru-buru berkata ketika dia melihat pedang Lin Long yang sangat tajam. "Mengapa?" Lin Long bertanya dengan tenang. Aku adalah putra Pangeran Keempat Negeri Seribu Lagu. Jika kau membunuhku, ayahku pasti tidak akan membiarkan masalah ini berhenti. Jika saatnya tiba, dia pasti akan mengirimkan ahli untuk membunuhmu. Ketika saatnya tiba, bahkan jika kau melarikan diri ke ujung bumi, kamu pada akhirnya akan mati. Kata pemuda itu dengan dingin telah lama berada di dunia ini. Linlong secara alami tahu bahwa kota Singgu hanyalah sebuah kota kecil di negara seribu lagu. Pada saat ini, dia juga mengerti mengapa pihak lain baru saja mengucapkan kata-kata itu kepada wanita muda itu. Putra Pangeran keempat, kamu sebenarnya datang ke Akademi Singwu untuk menjadi murid. Sungguh mengejutkan, kata Linlong. Mendengar kata-kata Linlong, pihak lain buru-buru berkata, ini tentu saja karena saya menginginkan Xiao Xiao. Saudaraku, jika Anda membantu saya, saya pasti akan menjamin Anda kemuliaan dan kemegahan seumur hidup. Tidak hanya itu, saya juga akan sepenuhnya mendukung Anda dalam bela diri. Seni. Saya benar-benar tergoda dengan kondisi yang begitu murah hati. Linlong tersenyum. Itu bagus. Xie Cheng langsung sangat gembira. Namun, Lin Long berkata, tapi maaf, tapi saya tetap lebih menyukai wanita cantik. Mendengar kata-kata Lin Long, Xie Cheng tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata dengan marah, kamu benar-benar ingin menumpangkan tanganmu pada Xiao Xiao. Kamu benar-benar ingin mati. Pada saat berikutnya, pedang rune di tangan Lin Long telah menebas tenggorokannya. Yang harus dia lakukan hanyalah menanyakan identitas pihak lain. Karena pihak lain masih memiliki bawahan di luar, dia tidak akan membuang banyak waktu untuk mereka. Setelah menjarah tubuh pihak lain, Long berjalan menuju wanita muda itu. Dengan sangat cepat, dia sampai di depan wanita muda itu. Melihat situasi pihak lain, wajahnya tidak bisa menahan kedutan. Saat dia berhadapan dengan Xie Cheng, pihak lain telah merobek pakaian di bagian atas tubuhnya. Melihat wajah pihak lain yang memerah, bagaimana mungkin Long tidak tahu bahwa itu karena bubuk memikat sepuluh wewangian. 1447 Linlong bertanya-tanya apakah obat penawarnya akan efektif melawan sepuluh wewangian memikat bubuk. Dengan mengingat hal itu, dia mengeluarkan obat penawar yang ada padanya. Saat ini, wanita ini memiliki ekspresi centil di wajahnya. Ditambah dengan penampilannya yang luar biasa, bohong jika mengatakan bahwa Lin Long tidak tergoda. Namun, bagaimana dia bisa memanfaatkannya? Sekalipun dia menginginkannya, ini bukanlah tempat yang baik untuk melakukannya. Bagaimanapun, bawahan Xie Cheng masih berada di luar. Pikiran seperti itu terlintas di benak Lin Long dan dia sekali lagi fokus pada penawarnya. Dia tidak menyangka ketika dia hendak memasukkan penawarnya ke dalam mulut gadis itu, energi yang selama ini dia tekan tiba-tiba meledak di tubuhnya. Ledakan semacam ini seperti bendungan yang jebol, dan dia tidak bisa mengendalikannya untuk beberapa saat. Hasilnya adalah rasa sakit di sekujur tubuhnya, dan kepalanya pecah. Dia langsung jatuh ke tanah, dan obat penawar yang hendak dia masukkan ke dalam mulut gadis itu juga jatuh ke tanah. Energi tiba-tiba ini berasal dari pecahan kecil kristal yang ditelannya, meskipun Lin Long telah menyerap energinya, dia tidak menghabiskannya karena itu sedikit aneh. Lin Long berpikir bahwa dia akan baik-baik saja setelah menekannya, dan dia akan menghadapinya setelah meninggalkan tempat ini. Dia tidak mengira itu akan meledak sebelum dia pergi. Ini bisa dikatakan sebagai efek samping dari menelan kristal semacam itu. Lin Long belum pernah menelannya, dan dia belum pernah mengujinya sebelumnya. Tidak dapat dipungkiri hal ini akan terjadi jika dia menelannya secara langsung. Untungnya, dia memiliki teknik tubuh. Jika itu orang lain, tak heran jika tubuhnya tiba-tiba meledak dan mati. Saat ini, satu-satunya hal yang bisa dilakukan Lin Long adalah mengedarkan metode kultivasinya. Namun, bagaimana metode kultivasi yang bisa diedarkan dibandingkan dengan catatan dan Tian sebelumnya? Oleh karena itu, tidak mungkin dia bisa menenangkan tubuhnya dalam waktu singkat. Untungnya, energi di tubuhnya tidak sekeras sebelumnya. Siapa sangka, saat dia menghela nafas lega, dia tiba-tiba menemukan seseorang menempel padanya seperti gurita. Meski pikirannya kacau, bagaimana mungkin Lin Long tidak mengetahui siapa pemilik tubuh ini? Tentu saja, gadis itu adalah gadis yang baru saja dipanggil Xie Cheng sebagai Xiao Xiao. Meskipun dia baru saja bertemu gadis ini, Lin Long tahu bahwa dia bukanlah orang yang berubah-ubah. Alasan mengapa dia berada dalam kondisi ini secara alami karena sepuluh wewangian memikat bubuk. Situasi saat ini memang sangat menggembirakan, tetapi Lin Long tidak memikirkannya. Bagaimanapun, masih ada empat bawahan Xie Cheng di luar, dan mereka semua tampaknya memiliki kekuatan seniman bela diri peringkat ketiga. Jika mereka masuk sekarang, dia akan tamat. Namun, dia bahkan tidak mempunyai kekuatan untuk mengikat seekor ayam. Dia bahkan tidak bisa dibandingkan dengan gadis di sampingnya, jadi dia hanya bisa pasrah pada takdir. Hai. Garis pertahanan terakhir Lin Long terkoyak. Batuk-batuk, semuanya terserah takdir. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, Lin Long akhirnya sadar kembali. Dia membuka matanya dan melihat pemandangan yang sama dari sebelumnya. Satu-satunya perbedaan adalah gadis yang berdiri di depannya tidak lagi telanjang. Sebaliknya, dia mengenakan seragam murid Akademi Singwu berwarna putih. Wajahnya tidak lagi memerah. Sebaliknya, dia tampak sedingin es. Ketika dia melihat Linlong membuka matanya, dia segera menoleh dengan tatapan tajam. Yang membuat Linlong tidak terlalu canggung adalah dia juga mengenakan pakaiannya. Tentu saja, dia tidak memakainya pada dirinya sendiri. Dengan pemikiran ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah gadis di depannya. Ketika dia melihat tatapan Linlong menyapu seluruh tubuhnya dan kemudian beralih padanya, bagaimana mungkin gadis itu tidak tahu apa yang sedang dipikirkan Linlong? Untuk sesaat, wajahnya yang awalnya dingin entah kenapa memancarkan warna merah tua. Namun, ekspresi ini menghilang dalam sekejap. Setelah itu, dia sekali lagi mempertahankan penampilan dinginnya. Batuk batuk, suasana canggung membuat Lin Long terbatuk dua kali. Lalu, dia berkata, "Itu kakak senior, aku tidak bermaksud begitu." Mendengar perkataan Lin Long, gadis itu langsung mengerutkan kening. Dia tidak menanggapi kata-kata Lin Long dan malah bertanya dengan dingin, "Apakah kamu juga murid Akademi Singu?" "Ya, saya murid baru Akademi Singu." Nama saya Lin Li, Lin Long segera berkata. Aku tidak menanyakan namamu. Nada suara gadis itu menjadi lebih dingin. Saya khawatir Anda tidak akan mengenali saya di masa depan, kata Lin Long. Di masa depan, tidak akan ada masa depan. Ingat, ini belum pernah terjadi. Di masa depan, kamu tidak akan mengenaliku, dan aku tidak akan mengenalimu. Setelah mengatakan ini, gadis itu langsung berbalik dan pergi. Melihat pihak lain telah pergi, Lin Long tidak keberatan. Dia segera mengedarkan teknik kultivasinya, dan setelah memastikan bahwa dia hampir pulih, dia menghela nafas lega. Sepertinya waktu sudah lama berlalu, dan dia harus meninggalkan tempat ini secepat mungkin. Dengan pemikiran ini, Lin Long segera menuju keluar. Setelah mengamati dengan cermat beberapa saat, Lin Long mengaktifkan pesawatnya dan diam-diam meninggalkan tempat ini. Tentu saja, sebelum dia pergi, dia menaburkan semacam obat ke tubuh Xie Cheng, menyebabkan dia menghilang sepenuhnya. Ketika Linlong keluar, tidak ada jejak orang-orang dari Akademi Singgu di luar pegunungan Singgu. Setelah berhenti beberapa saat, Linlong langsung bergegas menuju Akademi Singgu. Setelah kembali ke Akademi Lin Linlong mengeluarkan teknik es bulan dingin. Selama periode waktu ini, dia juga meluangkan waktu untuk mempelajari teknik es bulan dingin. Namun, karena dia hanya memiliki setengah volume, itu sangat sulit untuk dipahami, dan dia tidak dapat mempelajarinya bahkan setelah sekian lama. Kali ini. Dia hampir dilahap oleh kristal tersebut, jadi dia secara alami merasa bahwa dia harus mempelajari teknik es bulan dingin. Jika dia mempelajarinya saat itu, dia pasti tidak akan berada dalam situasi yang mengerikan. Selanjutnya, selain mempelajari teknik es bulan dingin dengan serius, Lin Long secara alami pergi ke Aula Misi sesekali. Yang membuatnya tertekan adalah masih belum ada yang bisa menjawab pertanyaannya. Karena tidak ada yang bisa menjawabnya, dia hanya bisa menunggu perlahan. Setelah beberapa hari, melalui usahanya yang tak henti-hentinya, dia akhirnya membuat beberapa kemajuan dalam mengolah teknik es bulan dingin. Kemudian, dua hari lagi berlalu. Pada pagi hari ini, Lin Long, yang sedang berkultivasi, tiba-tiba membuka matanya dan dengan keras menyerang ke depan dengan telapak tangannya. Kekuatan serangan telapak tangannya sebenarnya mengandung jejak udara dingin. Kemanapun melewatinya, uap air justru mengembun menjadi pecahan es dan jatuh ke tanah. Benar sekali, ini adalah teknik es bulan dingin. Ketika dia melihat situasi di depannya, Lin Long tidak bisa menahan senyumnya. Namun, dia tahu bahwa dia baru saja memasuki pintu, dan jika dia ingin mengambil langkah maju, dia harus bekerja lebih keras lagi. Pada saat ini, dia sekali lagi berkonsentrasi untuk memahaminya. Kemudian, dua hari lagi berlalu. Pagi ini, Lin Long, yang baru saja bangun tidur, tiba-tiba memperlihatkan senyuman gembira yang tiada taraf setelah merenung beberapa saat. Alasannya adalah karena dia telah sepenuhnya memahami setengah dari teknik es bulan dingin. Setelah beberapa saat, dia berfermentasi di dalam hatinya dan tiba-tiba menyerang dengan telapak tangannya. Kali ini, kekuatan yang dia serang sebenarnya seperti bulan sabit. Kemanapun ia melewatinya, udara dingin menjadi semakin menyesakkan. Itu jauh lebih kuat dari sebelumnya. Dengan teknik es bulan dingin ini, dia akan lebih percaya diri memasuki dunia rahasia dan merebut buah gagak emas. Namun, dia tidak tahu apakah ada yang menjawab pertanyaannya. Dengan pemikiran ini, Lin Long segera meninggalkan kediamannya dan berjalan menuju aula misi. Tidak lama kemudian, dia tiba di aula misi. Setelah serangkaian pertanyaan, sedikit senyuman muncul di wajahnya karena pertanyaannya telah terjawab. Kemudian, dia datang ke jendela di aula misi dan berkata kepada murid Akademi Sing Wu di dalam, Senior, pertanyaan yang saya ajukan telah terjawab. Saya di sini untuk menanyakan jawabannya. Hem, berikan aku ikat pinggangmu, kata orang di dalam. Setelah memeriksa label pinggang Linlong, orang tersebut menyerahkan sebuah kotak kayu. Kotak kayu itu secara alami berisi jawaban Linlong. Karena semuanya dilakukan secara anonim, pihak lain tidak tahu pertanyaan apa yang diajukan Lin Long atau jawaban apa yang ada di dalamnya. Oleh karena itu, Lin Long tidak khawatir rahasianya akan terbongkar. Setelah menerima kotak kayu itu, Lin Long meninggalkan olah misi dan kembali ke kediamannya. Setelah membuka kotak kayu itu, dia melihat beberapa halaman kertas. Di dalamnya ada beberapa jawaban atas pertanyaannya. Setelah membacanya dengan cermat dan memastikan bahwa metode pihak lain memang berguna untuk Runik Magic Array, senyum Lin Long secara alami menjadi lebih lebar. Pada akhirnya, Lin Long melihat sederet kata kecil tertulis di bagian bawah. Junior, aku sedikit penasaran dengan runik magic array milikmu. Aku ingin tahu apakah kamu bisa menunjukkan kepadaku runik magic array yang lebih lengkap. Jika bisa, mari kita bertemu di kamar nomor tiga di lantai dua rumah minum teh Singwu dalam dua hari. Jika kamu setuju, aku pasti akan memberimu hadiah yang memuaskan. Dari tulisan tangannya pasti ditulis oleh seorang wanita. Namun, Lin Long tidak berniat bertemu pihak lain. Ini karena rahasianya akan mudah terbongkar. Jika pihak lain mengetahui bahwa ada formasi rahasia di alam mistik, bukanlah hal yang baik baginya untuk memiliki buah gagak emas. Setelah mendapatkan jawaban ini dan berpikir keras, Lin Long yakin bahwa dia cukup percaya diri untuk mendapatkan pil gagak emas di satu-satunya tebing. Hal berikutnya yang harus dia lakukan adalah menemukan celah di ruang angkasa dan memasuki alam mistik. Karena itu adalah kamar kerja wanita muda, kemungkinan besar itu adalah kediaman murid perempuan Akademi Singwu. Lin Long menebak dalam hatinya. Kediaman murid perempuan Akademi Singwu berada di timur Laut Akademi. Sangat sedikit murid laki-laki yang pergi ke sana, dan bahkan guru laki-laki pun tidak mau pergi ke sana. Selain itu, ada beberapa guru perempuan yang berkuasa di sekitarnya. Jika Linlong pergi ke sana untuk mencari, pasti akan sangat berbahaya. Namun, karena keadaan sudah seperti ini, Linlong hanya bisa gigit jari dan mencari. Pada saat itu, hasil terburuknya adalah dia akan diperlakukan sebagai seseorang yang ingin mengintip murid perempuan dan dikeluarkan dari sekte tersebut. Malam itu, tengah malam, Lin Long yang berpakaian serba hitam segera menyelinap menuju kediaman murid perempuan kota Singwu. Pada saat ini, dia secara alami melewatkan dantian rekodnya. Jika dia bisa mengaktifkan dantian rekod, dia akan bisa menyembunyikan auranya. Bahkan jika dia tidak dapat menemukan lokasi retakan di luar angkasa, kemungkinan dia ditemukan tidak akan terlalu tinggi. Namun, sekarang berbeda, kemungkinan dia ditemukan sangat, sangat tinggi. Tidak lama kemudian, di malam yang gelap gulita, sesosok tubuh gelap melintasi kediaman tersebut. Untungnya, ada runik magic array di luar kamar kerja, yang pastinya memiliki energi yang tidak biasa. Jika tidak, Lin Long pasti harus mencari di seluruh kediaman untuk menemukan lokasi celah di luar angkasa. Setelah lama mencari, mata Lin Long berbinar. Dia sepertinya menemukan energi aneh tidak jauh dari situ. Sepertinya itu adalah lokasi dari runik magic array. Dengan pemikiran ini, Lin Long segera menyelinap ke arah itu. Semakin dekat dia, semakin cerah senyuman di wajah Lin Long. Ini karena dia sudah memastikan bahwa memang ada runik magic array di luar kediamannya. Pada saat ini, Lin Long memperlambat langkahnya. Setelah beberapa saat, dia akhirnya mendekati Runik Magic Array, namun ekspresinya langsung berubah jelek. Ini karena Runik Magic Array ini berbeda dari Runik Magic Array yang pernah dia lihat sebelumnya. Dengan kata lain, ini bukanlah ruangan dengan celah di angkasa. Karena ini bukan ruangannya, Lin Long hanya bisa pergi dan mencari lagi. Namun, pada saat ini, Lin Long tiba-tiba menyadari bahwa ada sosok yang tiba-tiba muncul di hadapannya. Itu adalah seorang wanita yang sedang menatapnya dengan tatapan membara. Apa yang membuat ekspresinya berubah adalah bahwa wanita ini jelas merupakan seorang ahli bela diri peringkat tiga. Untungnya, wajah Lin Long tertutup. Kalau tidak, pihak lain pasti bisa mengenalinya. Pada saat ini, bagaimana mungkin Lin Long masih tetap di tempatnya? Namun, saat dia bergerak, pihak lain sekali lagi memblokir di depannya. Dalam jarak sedekat itu, mustahil baginya untuk menghindar. Pada saat ini, pihak lain mengatakan sesuatu yang membuat ekspresinya menjadi lebih buruk. Saudara muda Lin Long, apa yang kamu lakukan di sini? Di tengah malam. Pihak lain bertanya. Pada saat ini, Lin Long juga mengenali siapa pihak lainnya. Bagaimana kamu mengenaliku? Lin Long bertanya dengan ekspresi cemberut. Jika kamu mengikutiku ke rumahku, aku akan memberitahumu, kata pihak lain sambil tersenyum tipis. Rumah yang dimaksud pihak lain secara alami adalah ruangan di belakang Lin Long yang diselimuti oleh runik Magic Array. Bagaimana jika aku tidak masuk? Lin Long bertanya dengan dingin. Saat dia berbicara, dia mencoba mencari kesempatan untuk melarikan diri. Namun, Pihak lain telah mengunci tubuhnya, jadi dia tidak bisa bertindak gegabah sama sekali. Jika kamu tidak masuk, aku hanya bisa memberitahu semua orang bahwa kamu datang ke sini di tengah malam dan mengintip murid perempuan. Saat itu, kamu pasti akan diusir dari Akademi Singwu. Aku yakin kamu tidak akan masuk. Tidak ingin itu terjadi, kan? Pihak lain berkata sambil tersenyum. Baik-baik saja maka, mendengar kata-kata pihak lain, Lin Long tidak punya pilihan selain mengertakkan gigi. Adik laki-laki, masuklah dulu, kata pihak lain sambil tersenyum. Linlong tidak punya pilihan selain berbalik dan berjalan menuju ruangan yang diselimuti oleh runik magic array. Begitu dia berjalan, runik magic array yang menghalangi jalannya segera menghilang. Linlong mengulurkan tangannya, dan pintu terbuka. Lalu, dia masuk tanpa daya. Selama proses ini, pihak lain masih mengunci tubuhnya dengan erat, dan tidak ada cara baginya untuk melarikan diri sama sekali. Karenanya, dia hanya bisa masuk ke kamar. Begitu dia masuk ke kamar, pihak lain mengikutinya masuk. Kemudian, Linlong berbalik dan melihat ke pihak lain. Bagaimana kamu mengenaliku? Saudara muda Linlong, jangan cemas. Mari kita duduk dulu dan membicarakannya pelan-pelan, oke? Okay, kata pihak lain. Saat ini, Linlong tidak punya pilihan selain menenangkan diri dan duduk di kursi di sampingnya. 1448 Wanita muda ini tidak lain adalah Zhao Yaxuan, yang sebelumnya mengundangnya untuk melakukan misi bersama. Zhao Yaxuan mengungkapkan sedikit senyuman ketika dia melihat Linlong duduk. Kakak senior Zhao, jika ada yang ingin kau katakan, katakan saja, desak Linlong sambil mengerutkan kening. Adik laki-laki Lin, seperti ini. Aku ingin meminta sesuatu padamu. Pada saat ini, Zhao Yaxuan sebenarnya menjadi sedikit pendiam. Bicaralah, jika itu sesuatu yang bisa saya lakukan, saya akan melakukannya. Lin Long mengangguk. Adik laki-laki Lin, jangan khawatir. Itu adalah sesuatu yang bisa kamu lakukan, dan itu tidak akan mempengaruhi apapun, kata Zhao Yaxuan buru-buru. Baiklah, Lin Long mengangguk lagi seperti ini. Saya ingin Anda menjadi rekan kultivasi saya, kata Zhao Yaxuan. Mitra budidaya, Lin Long merasa sedikit terkejut saat mendengar kata-katanya. Dia terkejut karena sebenarnya ada metode kultivasi di dunia ini, dan dia ingin dia menjadi rekan kultivasinya. Tapi bukankah kamu sudah mempunyai seseorang yang sangat dekat denganmu? Lin Long mengerutkan kening. Dia ingat orang yang berjalan bersama Zhao Yaxuan di tempat latihan. Oh, apa yang kamu bicarakan tentang kakak senior Ye Siwen? Sebenarnya, tidak ada apa-apa di antara kita, kata Zhao Yaxuan tidak ada apapun di antara kalian. Di mata murid-murid lainnya, kalian berdua adalah pasangan serasi di surga, kata Lin Long sambil mengerutkan kening. Awalnya, saya memang ingin berpasangan dengan kakak senior Ye Siwen. Hanya saja dia masih belum memahami poin utama dari metode kultivasi ini. Jadi, saya selalu menjaga hubungan dangkal ini dengannya. Kenyataannya, ada tidak ada apa-apa di antara kita, kata Zhao Yaxuan. Hubungan yang dangkal. Adik laki-laki Lin, jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa melihatnya saat dia berbicara. Zhao Yaxuan tiba-tiba melepas setengah dari pakaiannya. "Apa yang sedang kamu lakukan?" Lin Long tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. "Adik laki-laki Lin, jangan khawatir. Aku hanya membiarkanmu melihat tanda kesucian di lenganku." Zhao Yaxuan merasa sedikit tidak senang ketika dia melihat ekspresi jijik Lin Long. Saat dia berbicara, dia membalikkan tubuhnya, memperlihatkan lengannya yang seperti pegas di depan Lin Long. Lin Long menoleh dan melihat memang ada tanda kesucian yang sempurna di lengannya. Tanda kesuciannya masih utuh, artinya dia masih perawan. Lin Long tidak punya pilihan selain mempercayainya. Zhao Yaxuan mengenakan pakaiannya lagi ketika dia melihat ekspresi terkejut Lin Long ketika dia melihat tanda kesuciannya. "Adik laki-laki, apakah kamu percaya dengan kata-kata kakak seniormu sekarang?" Zhao Yaxuan tersenyum. "Saya percaya padamu. Namun, mengapa Anda ingin saya menjadi mitra kultivasi Anda? Anda harus tahu bahwa saya hanyalah murid baru," kata Lin Long penasaran. Seseorang harus tahu bahwa satu-satunya hal yang dia ungkapkan adalah bahwa dia bisa keluar dari alam rahasia tingkat kedua tanpa cedera. Dia sama sekali tidak mengungkapkan kekuatan yang kuat dalam keadaan seperti itu. Pihak lain sebenarnya ingin dia menjadi mitra kultivasi. Ini adalah sesuatu yang membuatnya terkejut. "Itu hanya perasaan. Ini ada hubungannya dengan hidungku," kata Zhao Yaxuan. "Apakah ini ada hubungannya dengan hidungmu?" Lin Long bingung. "Hidungku lebih sensitif dibandingkan hidung orang biasa. Karena itu, aku bisa mengingat aromamu hanya setelah satu kali kontak denganmu." Dengan aroma ini, aku baru bisa mengenalimu," kata Zhao Yaxuan. Jadi begitu, mendengar kata-kata Zhao Yaxuan, Lin Long terkejut. Dia tidak menyangka Zhao Yaxuan akan mengenalinya dengan cara ini. "Aroma di tubuhmu memberiku perasaan bahwa kamu pastilah kandidat terbaik untuk mitra kultivasi. Selain itu, kamu mampu keluar dari alam rahasia tingkat kedua tanpa cedera. Jadi, aku lebih mempercayai intuisiku," kata Zhao Yaxuan. "Lalu kenapa aku tidak mengatakan bahwa intuisimu salah? Aku sebenarnya hanya seorang ahli bela diri kelas satu biasa," kata Lin Long dengan tenang. Saya tidak mempercayai Anda kecuali Anda mengembangkan metode kultivasi bersama saya, Zhao Yaxuan menggelengkan kepalanya. Kakak senior Zhao, saya benar-benar minta maaf. Saya tidak tertarik dengan metode kultivasi ini. Selain itu, saya tidak punya niat menyinggung kakak senior Ye Xiuwen, si Lin Long langsung menggelengkan kepalanya. Adik laki-laki, sekarang bukan terserah padamu. Mendengar kata-kata Lin Long, wajah Zhao Yaxuan menjadi gelap. Kamu hanya punya satu pilihan sekarang, dan itu adalah berkultivasi bersama dengan saya. Jika tidak, saya akan mengungkap fakta bahwa kamu telah mengintip murid perempuan. Jika itu terjadi, kamu menang aku tidak bisa bertahan di akademi. Apakah kamu mengancamku? Lin Long berkata dengan ekspresi dingin. Saudara muda Lin, saya tidak punya pilihan lain. Jika Anda tidak setuju, saya hanya bisa melakukan ini. Zhao Yaxuan mengertakkan gigi. Setelah melihatnya sebentar, Lin Long mengerutkan kening dan berkata, kalau begitu tunjukkan metode kultivasimu. Baiklah, Zhao Yaxuan mengangguk dan mengeluarkan sebuah buku dari batu luar angkasa di tubuhnya. Lin Long melihat dan melihat kata-kata "Metode Budidaya" tertulis di atasnya dalam karakter besar. Dengan itu, Lin Long mulai membacanya dengan serius. Tak lama kemudian, Lin Long telah selesai membaca seluruh teknik budidaya. Dia menemukan bahwa metode budidaya ini sangat mirip dengan metode budidaya di benua Langit Kekacauan. Namun, terdapat juga perbedaan besar. Justru karena perbedaan inilah ia cocok untuk dibudidayakan di dunia ini. Saudara Muda Lin, kamu sudah selesai membacanya? Zhao Yaxuan terkejut ketika dia melihat Lin Long menutup bukunya begitu cepat. Lin Long tidak menjawab. Sebaliknya, dia berkata, jika saya setuju, saya harap Anda dapat menyetujui permintaan saya. Dari metode kultivasi ini, Lin Long tahu bahwa meskipun dia berkultivasi bersama dengan pihak lain, itu tidak akan merugikannya. Selain itu, setelah berkultivasi bersama seperti ini, dia akan dapat mengumpulkan pengalaman, dan dia bahkan dapat menggunakannya pada metode budidaya di benua langit kekacauan untuk meningkatkan kekuatan metode budidaya tersebut. Oleh karena itu, dia secara alami tidak menolak dalam hatinya dan segera menanyakan pertanyaan seperti itu. Apa yang kamu ingin aku lakukan? Jika aku bisa melakukannya, aku pasti akan membantumu. Kata Zhao Yaxuan segera. Aku ingin tahu berapa banyak rumah murid perempuan yang seperti milikmu dengan matriks rahasia di luarnya. Kata Lin Long. Selain rumahku, memang ada beberapa rumah yang ditutupi oleh Runik arais. Namun, adik junior, kenapa kamu ingin tahu tentang ini? Zhao Yaxuan bertanya dengan ragu. Ada beberapa hal yang tidak bisa kuberitahukan padamu untuk saat ini. Kuharap kau tidak keberatan, kata Lin Long langsung. Hal ini membuat Zhao Yaxuan mengerutkan kening, tetapi dia tidak melanjutkan masalah tersebut. Sebaliknya, dia berkata, selama kamu berkultivasi bersama saya, saya tidak hanya akan memberitahu kamu rumah mana itu, saya juga akan menciptakan kondisi bagi kamu untuk memasukinya. Terima kasih, kakak perempuan. Lin Long tidak bisa menahan kegembiraannya. Kalau begitu, mari kita mulai, kata Zhao Yaxuan. Tak lama kemudian, keduanya sudah saling berhadapan secara terbuka. Setelah berhubungan seks, Lin Long dapat memastikan satu hal, dan itu adalah bahwa Zhao Yaxuan benar-benar masih perawan. Tanpa disadari, langit sudah cerah. Saat ini, Zhao Yaxuan berpakaian rapi dan duduk di kepala tempat tidur. Saat ini, matanya dipenuhi nafsu; dia sama sekali bukan Zhao Yaxuan yang kemarin. Adik laki-laki di antara rumah-rumah di sini, rumah-rumah yang diselimuti oleh susunan rahasia pada dasarnya, semuanya berada di barisan utara. Kata Zhao Yaxuan. Mungkinkah orang-orang yang tinggal di barisan itu semuanya adalah murid perempuan yang kuat? Linlong bertanya dengan rasa ingin tahu. Hanya sedikit dari mereka yang kuat, sisanya hanya menurunkan keberuntungan mereka, kata Zhao Yaxuan. Meskipun aku tidak tahu apa yang ingin kamu lakukan, aku akan mencari alasan untuk memanggil mereka keluar nanti dan kemudian kamu bisa masuk satu persatu. Terima kasih, kakak perempuan, kata Linlong. Adik laki-laki, istirahat dulu di sini. Aku akan keluar dulu. Tepat ketika Zhao Yaxuan hendak berjalan keluar, seseorang tiba-tiba berteriak dari luar, kakak senior Ye, kamu mencari kakak senior Zhao pagi-pagi sekali. Ya, aku punya misi yang ingin aku lakukan dengannya. Lalu, suara seorang pria terdengar. Aku sangat iri pada kakak senior Ye dan kakak senior Zhao. Suara wanita itu terdengar lagi dari luar. Apa yang membuatmu iri? Meskipun itu yang dia katakan, pria itu jelas memiliki nada yang sangat bangga. Karena itu, pria itu sudah sampai di luar rumah. Meskipun dia tidak melihat pria itu, bagaimana mungkin Lin Long tidak tahu bahwa pria di luar itu adalah rekan Zhao Yaxuan di permukaan. Pada saat ini, Zhao Yaxuan berkata kepada Lin Long dengan cemas, adik laki-laki, cepat berbaring. Sebelum Lin Long sempat bereaksi, dia sudah memeluk Lin Long erat-erat dan berbaring di tempat tidur. Pada saat yang sama, dia menarik selimut menutupi Lin Long dan menutupinya dari kepala hingga kaki. Kakak senior, apa yang kamu lakukan? Lin Long bingung. Dia tahu cara untuk memasuki runik magic array ini, kata Zhao Yaxuan lembut. Mendengar kata-katanya, jantung Linlong tidak bisa menahan diri untuk tidak berdetak kencang. Jika Ye Siwen masuk, bukankah dia akan melihat ada yang tidak beres? Jika dia benar-benar mengetahui bahwa dia sedang berbaring di tempat tidur Zhao Yaxuan, itu akan merepotkan. Saat ini, suara Ye Siwen terdengar dari luar, Yaxuan, apakah kamu di dalam? Kakak senior, aku di dalam, kata Zhao Yaxuan buru-buru. Yaxuan, aku mendapat misi yang cukup bagus hari ini. Cocok untuk kita berdua, cepat pakai bajumu dan kita akan keluar. Kalau kita terlambat, tidak baik kalau yang lain menyelesaikannya dulu, ye kata si Wen. Kakak senior, itu, adik perempuan junior sedang tidak enak badan hari ini, jawab Zhao Yaxuan. Tidak enak badan, bersabarlah dan itu akan berlalu, ye si Wen mau tidak mau berkata. Tidak, kakak, aku benar-benar tidak enak badan. Begitukah, kalau begitu biarkan aku melihatnya. Ye si Wen langsung membuka pintu dan masuk, membuat Lin Long khawatir. Begitu dia masuk, Ye Siwen menatap aneh ke tempat tidur tempat Long dan Zhao Yaxuan berbaring. Selimutnya berbeda dari biasanya, tampaknya sedikit membengkak. Tatapan Ye Siwen beralih ke wajah Zhao Yaxuan lagi. Dia menyadari bahwa Zhao Yaxuan tampak sedikit berbeda dari biasanya, tetapi dia tidak dapat langsung mengetahui apa yang berbeda. Kakak senior, tubuhku benar-benar tidak enak badan. Kenapa kita tidak pergi lain kali saja? Zhao Yaxuan buru-buru berkata. Kalau begitu lupakan saja, ayo pergi lain kali. Yaxuan, istirahatlah dengan baik. Yang mengejutkan Lin Long adalah Ye Siwen tidak memaksa. Dia keluar setelah mengatakan itu. Setelah beberapa saat, ketika dia merasa Ye Siwen telah berjalan jauh, Zhao Yaxuan menghela nafas lega dan berkata, adik laki-laki, kamu bisa bangun. Dia sudah berjalan jauh. Saat dia mengatakan itu, Zhao Yaxuan juga ingin bangun, tapi dia tidak menyangka Lin Long akan menangkapnya. Dia berkata, kakak senior, jangan cemas. Apa? Zhao Yaxuan sedikit bingung, tapi dia masih mendengarkan Lin Long dan tidak bergerak. Pada saat itulah pintu yang sebelumnya tertutup tiba-tiba terbuka. Lalu, sebuah kepala muncul. Jika bukan Ye Siwen, siapa lagi yang bisa melakukannya? Melihat kepala Ye Siwen tiba-tiba menyembul, Zhao Yaxuan tidak bisa menahan perasaan berdebar-debar. Jika dia tidak mendengarkan Lin Long dan membiarkan Lin Long bangun, Ye Siwen pasti akan mengetahui ada sesuatu yang tidak beres. Kakak senior, apakah kamu tidak pergi? Zhao Yaxuan buru-buru bertanya. Aku baru ingat bahwa aku harus membawakan obat untuk adik perempuanku. Aku ingin tahu apakah adik perempuanku membutuhkannya. Kata Ye Siwen. Tidak apa-apa. Aku akan baik-baik saja setelah istirahat sebentar. Kakak senior, jangan khawatir," kata Zhao Yaxuan. "Baiklah, kalau begitu kakak senior akan keluar dulu." Ye Siwen mengangguk lalu menutup pintu lagi. Apa yang salah dengan saya? Mengapa saya mencurigai adik perempuan junior? Bagaimana adik perempuan junior bisa menjadi orang seperti itu? Ye Siwen yang menyalahkan dirinya sendiri, lalu benar-benar pergi. Setelah memastikan bahwa Ye Siwen benar-benar telah pergi, Zhao Yaxuan kemudian duduk. Setelah beberapa saat, Zhao Yaxuan juga pergi. Setengah jam kemudian, Zhao Yaxuan masuk lagi. Dia tersenyum pada Lin Long dan berkata, Adik laki-laki, kamu bisa pergi melihat ke utara setelah waktu yang dibutuhkan untuk minum secangkir teh. Meskipun sebagian besar murid perempuan sedang berkultivasi atau melakukan tugas saat ini, adik laki-laki, masih lebih baik bagimu untuk berhati-hati. N, terima kasih, kakak perempuan. Lin Long mengangguk. Zhao Yaxuan lalu pergi lagi. Adapun Lin Long, dia menunggu setengah jam sebelum dengan hati-hati meninggalkan rumah Zhao Yaxuan. Lalu, dia berjalan menuju sisi utara rumah. Saat Linlong pergi, salah satu jendela rumah di belakangnya tiba-tiba terbuka, dan wajah seorang pemuda muncul. Kakak senior Hao, apa yang kamu lihat? Suara seorang wanita terdengar dari belakang pria itu. Saya tidak melihat apapun. Saya baru saja membuka jendela. Meskipun dia telah melihat Linlong, pemuda itu tidak memberitahunya tentang hal itu. Tentu saja, dia tidak melihat siapa Linlong. Dia hanya melihat bahwa Linlong juga seorang laki-laki. Sungguh mengejutkan bahwa ada pria lain di rumah Zhao Yaxuan. Jika Ye Xiwen mengetahui hal ini, itu akan sangat buruk. Dia ingin mengejar pria itu dan melihat siapa dia. Dengan pemikiran ini, kakak senior Hao menemukan alasan untuk pergi dan mengejar Lin Long. Meskipun sebagian besar murid perempuan sedang menjalankan misi atau berkultivasi, jelas ada cukup banyak orang di rumah tersebut. Oleh karena itu, Lin Long tidak berani berjalan secara terbuka. Sebaliknya, dia dengan hati-hati mendekati area yang disebutkan Zhao Yaxuan di bawah naungan rumah. Tidak lama kemudian, dia merasakan energi dari susunan rahasia. Tampaknya kakak senior Zhao sedang membicarakan rumah di depannya. Melihat rumah di depannya, pemikiran seperti itu terlintas di benak Lin Long. Setelah mengamati sekelilingnya dengan cermat dan memastikan bahwa tidak ada yang memperhatikannya, dia kemudian berjalan menuju rumah paling kiri. Lin Long tidak tahu bahwa ada sepasang mata yang menatapnya dari jauh. 1449. Setelah berjalan satu putaran, Lin Long berhenti di kamar kelima. Ini karena susunan rahasia yang menyelimuti ruangan itu sama dengan yang dia lihat sebelumnya. Pasti ini dia, pikir Lin Long dalam hati. Selama periode waktu ini, dia telah memikirkan bagaimana cara memecahkan susunan rahasia tanpa mengeluarkan suara. Oleh karena itu, dia dengan mudah memasuki ruangan di depannya. Setelah masuk, dia langsung memastikan satu hal, yaitu ruangan ini yang pernah dia masuki sebelumnya. Setelah berjalan satu putaran di dalam ruangan, senyuman langsung muncul di wajahnya. Itu karena celah spasial yang tersembunyi ada di ruangan ini. Setelah menemukan celah spasial, Lin Long langsung memasukinya. Dia sudah tahu cara cepat memecahkan susunan rahasia di tebing, jadi dia secara alami memanfaatkan kesempatan ini untuk memasuki dunia rahasia lagi. Apa yang Lin Long tidak ketahui adalah saat dia melangkah ke celah spasial, seorang pria muda tiba di luar ruangan. Pemuda ini tiba-tiba datang karena dia baru saja menemukan energi aneh yang muncul di dalam ruangan. Ini karena perhatiannya terfokus pada ruangan yang dimasuki Lin Long. Kalau tidak, dia tidak akan merasakannya. Ini adalah kamar kerja saudari junior guo, dan saudari junior guo jelas tidak ada di sana. Mengapa anak ini menyelinap masuk? Mengapa energi aneh itu baru saja muncul? Mungkinkah ada rahasia yang tidak diketahui di dalamnya? Pikiran ini terlintas di benak pemuda itu. Dengan pemikiran ini, dia mengulurkan tangannya untuk memecahkan susunan rahasia di depannya. Setelah beberapa saat, dia juga memasuki ruangan seperti Linlong. Alasan mengapa dia bisa dengan mudah masuk bukan karena dia sudah tahu metode untuk memecahkan susunan rahasia, tetapi karena dia melihat bagaimana Linlong memecahkannya. Ini juga karena dia memiliki keterampilan dalam rune yang tidak dimiliki orang lain. Selain itu, dia telah melakukan kontak dengan susunan rahasia seperti itu sebelumnya. Kalau tidak, bagaimana dia bisa mengetahui metodenya hanya dengan beberapa pandangan? Begitu dia memasuki ruangan, dia tertarik dengan celah di depannya. Ini adalah celah spasial. Setelah tertegun sejenak, dia langsung berseru dalam hatinya, "Retakan spasial ini awalnya tersembunyi, tetapi karena Lin Long ceroboh saat melewatinya, retakan itu hanya terungkap dengan sendirinya." Kalau tidak, bahkan jika pemuda itu masuk, dia tidak akan menemukan celah spasial. Retakan spasial ini kemungkinan besar mengarah ke dunia rahasia yang berisi semacam harta karun. Ayo masuk dan lihat, siapa tahu, saya mungkin bisa mendapatkan harta karun yang menantang surga. Pikiran ini langsung terlintas di benak pemuda itu. Dengan pemikiran itu, dia segera memasuki celah spasial. Setelah memasuki celah spasial, dia secara alami memasuki alam mistik Akademi Singwu tingkat ketiga seperti Linlong. Setelah itu, dia menyadari bahwa ada banyak sekali macan tutul di sekitarnya. Yang paling penting, kekuatan macan tutul ini hampir mencapai ranah prajurit level 3. Setelah bertarung dengan kedua macan tutul tersebut, wajah pemuda itu dipenuhi dengan keterkejutan karena dia tahu bahwa mustahil baginya untuk mencari kemungkinan keberadaan di alam rahasia ini tanpa cedera. Jika dia terus seperti ini, satu-satunya akibat adalah kematiannya. Meskipun dia tidak mau, dia tidak punya pilihan selain pergi. Mungkinkah bocah nakal tadi memiliki semacam kemampuan yang memungkinkannya bergerak tanpa hambatan di alam mistik ini? Tentu saja, dia memiliki pertanyaan ini di dalam hatinya, tetapi saat ini dia tidak punya cara untuk menjawabnya. Segera, dia kembali ke kamar. Haruskah dia memberitahu guru tentang hal ini? Pikiran ini terlintas di benaknya begitu dia kembali ke kamar. Namun, setelah memikirkannya, dia menekan pemikiran ini. Bocah itu sepertinya tidak terlalu kuat. Jika dia bisa mendapatkan harta apapun, dia bisa menunggunya di sini dan memikirkan cara untuk merebutnya. Pada akhirnya, inilah rencananya. Namun, dia tidak terus menunggu di ruangan ini karena ini adalah kamar kerja Guo Xiaoxiao Xiao. Kekuatan Guo Xiaoxiao Xiao jauh lebih kuat darinya. Jika dia tinggal di sini dan Guo Xiaoxiao Xiao baru saja kembali, dia akan dipukuli oleh Guo Xiaoxiao Xiao bahkan jika dia memberitahunya bahwa ada retakan spasial di sini dan ada alam mistik di dalamnya. Pada saat ini, dia masih belum menyadari bahwa tempat yang baru saja dia masuki adalah alam mistik Akademi Xingwu tingkat ketiga. Dia mengira itu adalah alam mistik lain. Karena itu, dia bersembunyi di ruangan seberang dan mengamati ruangan ini dengan cermat. Lin Long tentu saja tidak tahu apa yang terjadi di luar. Saat ini, dia mengaktifkan pesawat di belakangnya dan terbang dengan cepat di level ketiga. Tak lama kemudian, ia sampai di tepi tebing di sekitar tebing terpencil. Dia tidak mendarat di tanah. Sebaliknya, dia berhenti sejenak dan setelah mengamati situasi sekitarnya, dia segera terbang menuju tebing terpencil. Setelah beberapa napas, dia sampai di puncak tebing terpencil. Pada saat ini. Dia menemukan bahwa macan tutul sudah bergegas menuju tebing yang terisolasi. Kali ini, jelas terdapat lebih banyak macan tutul dibandingkan sebelumnya. Sebelumnya hanya ada 30 ekor macan tutul, namun kali ini jumlahnya hampir 100 ekor macan tutul. Awalnya hanya ada 20 hingga 30 macan tutul di tebing terpencil, dan macan tutul lainnya bergegas keluar dari hutan terdekat. Mereka semua meraung ke arah Linlong, tapi mereka tidak bisa melakukan apapun padanya yang terbang di udara. Lin Long mengabaikan mereka. Setelah terbang di udara selama satu putaran, dia langsung meninju pohon raksasa di depannya. Begitu dia meninju, dia segera mundur. Pada saat yang sama, runik magic array yang sebelumnya disembunyikan segera terungkap. Pada saat yang sama, energi tak terlihat juga melakukan serangan balik dari runik magic array. Namun, karena Lin Long mundur dengan cepat, energi tak kasat mata ini tidak menimbulkan ancaman apapun baginya. Pukulan Lin Long hanya untuk mengaktifkan runik magic array, jadi tidak mempengaruhi runik magic array sama sekali. Setelah mengamati dengan cermat selama beberapa saat, Linlong terbang menuju runik Magic Array dan meninjunya lagi. Bang! Terjadi ledakan keras. Kali ini, runik Magical Array bergetar hebat akibat benturan tersebut. Berbeda dengan sebelumnya, tidak ada energi untuk melakukan serangan balik terhadap Linlong. Linlong tidak bisa menahan senyum ketika melihat ini. Dengan kata lain, metodenya benar. Lalu, Linlong meninjunya lagi. Setelah pukulan kedua ini, runik Magic Array bergetar lebih keras, dan sekali lagi, tidak ada serangan balik. Setelah jeda sebentar, Lin Long meninju untuk ketiga kalinya. Lalu, dia memukulnya sepuluh kali berturut-turut. Setelah pukulan ke-10, retakan tiba-tiba muncul di runik magic array yang bergetar tanpa henti. Mengetahui bahwa runik magic array akan runtuh, Lin Long meninjunya beberapa kali lagi. Setelah tiga pukulan berikutnya, dengan suara keras, runik magic array di depannya segera menghilang tanpa jejak. Lin Long yang sudah bersiap segera bergegas menuju buah gagak emas di pohon. Setelah beberapa napas, empat buah gagak emas sudah ada di tangannya. Dengan kata lain, hanya tersisa satu. Setelah mengambil risiko yang begitu besar, bagaimana Lin Long bisa melewatkan yang terakhir ini? Oleh karena itu, meski agak jauh darinya, dia tetap bergegas menuju ke sana. Saat ini, macan tutul akhirnya bereaksi. Kedua macan tutul yang paling dekat dengan buah gagak emas segera melompat ke atas pohon raksasa dan bergegas menuju buah gagak emas terakhir. Sebagai perbandingan, salah satu macan tutul lebih dekat dengan buah gagak emas. Oleh karena itu, peluangnya untuk mendapatkan buah gagak emas jauh lebih tinggi dibandingkan Lin Long. Bagaimana Lin Long bisa membiarkan Macan Tutul itu mendapatkan buah gagak emas? Tepat ketika Macan Tutul itu berada sepuluh kaki jauhnya dari buah gagak emas, dia tiba-tiba bergerak dan menyerang Macan Tutul itu dengan telapak tangannya. Lin Long langsung menggunakan teknik es bulan dingin. Oleh karena itu, di saat berikutnya, gelombang energi langsung menyerang Macan Tutul seperti bulan sabit. Kemanapun ia melewatinya, ia menimbulkan rasa dingin yang tak ada habisnya. Macan Tutul bisa dengan mudah menggigit buah gagak emas, tetapi gelombang energi ini menyebabkannya mundur tanpa sadar. Meski begitu, itu tidak bisa memblokir serangan Linlong. Sesaat kemudian, Bulan Sabit langsung menghantam wajah Macan Tutul dan membuatnya terbang. Saat Macan Tutul itu terbang, sosok Linlong telah bergegas menuju buah gagak emas dengan kecepatan kilat. Dia selangkah lebih cepat dari Macan Tutul lainnya dan meraih buah gagak emas di tangannya. Di saat yang sama, cakar tajam Macan Tutul lainnya telah menggores dada kanannya. Cakar tajam Macan Tutul itu seperti baja, meskipun Linlong memiliki teknik tubuh, dia hampir pingsan karena kesakitan. Tidak hanya itu, energi yang dibawa oleh cakar tajam pihak lain juga membuat Linlong terbang. Jika dia diserang dan jatuh ke tanah, Linlong pasti akan dicabik-cabik oleh sekelompok macan tutul di bawah. Oleh karena itu, saat ini, meski rasa sakitnya tak tertahankan, Linlong mati-matian mengaktifkan pesawat di tubuhnya. Pada saat kritis ini, saat tubuhnya akan jatuh, pesawat di tubuhnya diaktifkan sekali lagi, langsung membawanya ke udara. Dalam waktu singkat ini, sudah ada lebih dari 10 macan tutul yang memanjat pohon raksasa tersebut. Melihat macan tutul ini, hati Linlong dipenuhi rasa takut yang masih ada. Jika dia selangkah lebih lambat, dia pasti akan dibunuh oleh macan tutul yang bergegas menaiki pohon raksasa. Keberuntungannya tidak buruk. Memikirkan hal ini, Linlong menyingkirkan buah gagak emas terakhir dan menelan pil penyembuhan kelas atas. Setelah jeda singkat, dia terbang kembali ke arah datangnya. Tidak lama kemudian, dia sampai di pintu masuk. Setelah sampai di sini dan mendarat di tanah, Linlong tiba-tiba merasa pusing. Tidak bagus, cakar tajam macan tutul itu sebenarnya beracun. Lin Long berteriak dalam hatinya. Macan tutul yang dia temui sebelumnya tidak beracun sama sekali, jadi dia tidak menyangka macan tutul di tebing yang sepi itu beracun. Tentunya hal itu terkait dengan macan tutul yang sering berdiam di tebing yang sepi. Selain itu, racun aneh macan tutul itu sangat aneh, jadi dia benar-benar menyukainya. Tentu saja, jika dia tidak bertarung dengan macan tutul tadi, dia juga akan bisa mendeteksi racun aneh ini. Namun, dalam situasi seperti itu, dia tidak menyadarinya sama sekali oleh karena itu dia baru menemukannya sekarang. Lin Long buru-buru ingin menelan penawarnya, tetapi begitu dia mengeluarkannya, seekor macan tutul tiba-tiba bergegas dari samping. Jika Lin Long terus menelan penawarnya, dia pasti akan diserang oleh macan tutul. Jika itu terjadi, akan merepotkan, karena dia sama sekali bukan tandingan macan tutul dalam kondisinya saat ini. Pada akhirnya, satu-satunya kemungkinan adalah dia akan mati di dunia rahasia ini. Oleh karena itu, Lin Long hanya bisa menghentikan apa yang dia lakukan dan bergegas menuju pintu masuk celah ruang angkasa dengan sekuat tenaga. Yang membuatnya lega, macan tutul itu tidak menyerangnya bahkan setelah dia bergegas ke celah luar angkasa. Namun, saat dia merasa lega, dia tersenyum pahit di dalam hatinya karena racun aneh di tubuhnya telah menyebar ke seluruh tubuhnya. Dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk mengambil penawarnya. Kemudian, dia terjatuh dengan keras ke tanah. Tentu saja, dia terjatuh ke lantai kamar kerja Guo Xiao Xiao. Saat ini, Meski kepalanya pusing, dia bisa melihat seorang gadis muda berdiri di dalam ruangan dengan ekspresi kaget dan marah di wajahnya. Gadis muda itu mati-matian menggunakan tangannya untuk menutupi beberapa bagian tubuhnya. Jelas sekali dia telanjang saat ini. Lin Long merasa gadis muda itu tampak sangat akrab, seolah-olah dia pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya. Segera, dia teringat bahwa ini jelas merupakan gadis muda yang pernah melakukan kontak fisik dengannya di Pegunungan Singu. Dunia yang kecil. Wajah Lin Long tidak bisa menahan kedutan. Gadis muda itu sepertinya juga memperhatikan Linlong. Setelah keterkejutan dan kemarahan awal, dia dengan cepat menjadi tenang. Dia segera mengambil sepotong pakaian dan memakainya. Kemudian, dia berkata kepada Linlong dengan ekspresi dingin, "Mengapa kamu ada di sini?" Jelas sekali, dia juga mengenali LinLong. "Aku, LinLong, membuka mulutnya, tetapi dia menyadari bahwa dia hanya bisa mengeluarkan suara samar. Beraninya kamu menyelinap ke kamar kerjaku! Kamu pantas mati hanya untuk itu," kata gadis muda itu dengan marah. Jelas. Dia tidak tahu bahwa Lin Long telah keluar dari celah luar angkasa. Dia mengira Lin Long telah menyelinap ke kamar kerjanya dan diam-diam mengintipnya. Namun, dia tidak tahu bagaimana dia bisa terungkap. Lin Long tidak bisa mengeluarkan suara sama sekali. Tentu saja, dia tahu bahwa meskipun dia dapat berbicara, dia tidak akan dapat menjelaskan dirinya sendiri. "Lecher, biarkan aku menghabisimu dengan satu telapak tangan." Kata gadis muda itu dengan dingin ketika dia melihat Lin Long tidak mengucapkan sepatah kata pun. Begitu dia mengatakan itu, dia bahkan mengangkat telapak tangannya dengan maksud untuk menamparkan Lin Long sampai mati. Namun, entah kenapa, dia akhirnya meletakkan tangannya yang terangkat dengan cemberut. Pada saat ini, dia juga menyadari ada yang tidak beres dengan Lin Long. Bibirmu hitam dan tubuhmu gemetar. Kamu pasti diracuni, katanya sambil matanya beralih ke tubuh Lin Long. Karena itu masalahnya, aku akan mendetoksifikasimu terlebih dahulu. Belum terlambat untuk membunuhmu setelah kamu pulih. Saat dia mengatakan itu, gadis muda itu mengeluarkan ramuan. Kemudian, dia menaruh ramuan itu di mulut Lin Long dan membuatnya menelannya. Meskipun Lin Long menelan ramuan penyembuh, dia tidak bisa lagi bertahan dan pingsan. Ini karena dia mempunyai teknik tubuh. Jika itu orang lain, mereka pasti sudah lama mati. Melihat Lin Long pingsan, gadis muda itu mengenakan pakaiannya dan menatap Lin Long. Dia siap untuk membunuhnya ketika dia bangun. Namun, setelah mengamati Lin Long dengan cermat beberapa saat, gadis muda itu kembali mengernyit karena dia menyadari bahwa racun di tubuh Lin Long sangat kuat. Tampaknya ramuan detoksifikasinya pun tidak dapat mendetoksifikasinya. Jika dia membiarkannya terus seperti ini, kemungkinan besar dia akan benar-benar mati. Dia pantas mati. Gadis muda itu sudah mengeraskan hatinya melihat Lin Long diracun sampai mati. Namun, setelah beberapa saat, entah kenapa, dia masih berjalan ke sisi Lin Long. Dia menggigit bibirnya dan membantu Lin Long duduk. Kemudian, dia meletakkan telapak tangannya di punggung Lin Long dan mengedarkan kinya untuk mengeluarkan racun di tubuhnya. 1450 setelah jangka waktu yang tidak diketahui, Lin Long akhirnya sadar kembali. Begitu dia bangun, dia melihat seorang gadis muda dengan ekspresi sedingin es berdiri tidak jauh darinya. "Terima kasih, Kakak Senior. Saya tidak akan pernah melupakan anugerah penyelamatan hidup Anda," kata Lin Long penuh rasa terima kasih. Dia tahu betapa kuatnya racun itu. Jika dia tidak menyelamatkannya, dia mungkin tidak akan bisa bangun. "Baiklah, kamu boleh pergi sekarang. Namun, aku harap kamu akan melupakan masalah ini di masa depan." Bahkan jika kita bertemu, jangan beritahu siapapun bahwa kamu mengenalku. Apakah kamu mengerti? kata gadis muda itu dengan dingin. Saya ingin tahu apakah kakak senior dapat memberitahu saya nama Anda sehingga saya dapat memiliki kesempatan untuk membalas kebaikan Anda. Lin Long tidak tergerak saat dia tersenyum. Tidak perlu membalas kebaikanmu. Pokoknya, anggap saja ini tidak pernah terjadi. Pihak lain masih tetap sedingin biasanya. Seolah-olah mereka belum pernah berinteraksi sebaik ini sebelumnya. Lin Long tidak bertanya lagi ketika dia melihat betapa tegasnya pihak lain. Dia mengucapkan selamat tinggal dan berjalan keluar. Tubuhnya kuat sehingga dia tidak merasakan ketidaknyamanan apapun meski baru bangun tidur. Tidak lama kemudian, Lin Long meninggalkan rumah. Meski dia dilihat oleh banyak orang di rumah, tidak ada yang menanyainya. Lagi pula, murid laki-laki kadang-kadang muncul di rumah. Setelah meninggalkan rumah tempat tinggal para murid perempuan, Lin Long segera kembali ke kediamannya sendiri. Sekarang setelah dia mendapatkan buah gagak emas, dia secara alami harus kembali untuk menyempurnakan pil pemulihan kerajaan ungu. Setelah berjalan beberapa saat, dia sedikit mengernyit karena dia menyadari ada seseorang yang mengikutinya dari dekat. Sebelumnya, ketika dia memasuki kamar Xiao Xiao, dia merasa ada seseorang yang sedang mengamatinya dalam kegelapan. Pada saat itu, dia tidak menemukan apapun, bahkan setelah merasakannya dengan cermat. Sekarang, dia memikirkannya. Kemungkinan ada seseorang yang diam-diam mengamatinya. Dia juga tahu bahwa alasan mengapa dia tidak menemukan pihak lain sebelumnya adalah karena lingkungan rumahnya yang rumit. Terlebih lagi, pihak lain berada cukup jauh, jadi dia tidak menemukannya. Tapi sekarang, pihak lain jelas sangat dekat, dan lingkungannya juga tidak rumit. Tentu saja, dia segera ditemukan. Saya ingin melihat siapa orang itu. Dengan pemikiran itu, dia segera berbalik dan melihat pilar batu di belakangnya. Saat ini, dia kebetulan berada di tepi tempat latihan di utara. Begitu dia menoleh, dia melihat seseorang bersembunyi di balik pilar batu. Tak perlu dikatakan lagi, orang di belakangnya adalah orang di balik pilar batu. Kakak laki-laki mana yang mengikuti di belakang adik laki-laki junior? bisakah kamu menunjukkan dirimu? Lin Long bertanya dengan acuh tak acuh. Mengetahui bahwa dia telah terekspos, orang di balik pilar batu itu keluar. Orang ini tentu saja adalah pemuda dari sebelumnya. Saat itu, ada ekspresi terkejut di wajahnya. Dia tentu saja tidak tahu bagaimana Lin Long, yang jelas-jelas lebih lemah darinya, bisa menemukannya. Kakak senior, bolehkah aku tahu bagaimana cara memanggilmu? Lin Long bertanya sambil tersenyum tipis. Alih-alih menjawab, pria itu malah bertanya, kamu pasti saudara muda Lin Li, kan? Selama periode waktu ini, mungkin hanya ada sedikit orang di akademi Sing Wu yang tidak mengenal Lin Long. Oleh karena itu, Lin Long tidak terkejut. Pihak lain mengenalnya. Itu benar, Lin Long mengangguk. Kemudian dia bertanya, "Mengapa kamu mengikuti di belakangku, Kakak Senior?" Pemuda itu memutar matanya dan berkata, "Sejujurnya, saya melihat Kakak Muda Lin Li memasuki kamar Kakak Senior Guo dan tinggal di sana selama setengah hari. Saya ingin tahu apa yang kamu lakukan di dalam." Lin Long berpikir dalam hati bahwa dia harus dipanggil Guo Xiao Xiao. Kemudian dia berkata, "Tentang itu, saya baru saja berkenalan dengan kakak senior guo, jadi saya pergi ke kamarnya untuk menanyakan beberapa pertanyaan tentang kultivasi junior." Menurut yang aku tahu, senior guo memiliki temperamen yang dingin. Belum lagi murid laki-laki, bahkan murid perempuan yang bisa masuk ke kamar senior guo, bisa dihitung dengan jari. Junior, kamu baru saja tiba. Jika kamu bilang bahwa kamu kenal dengan senior guo, aku tidak akan mempercayaimu. Setelah mendengar kata-kata Lin Long, pemuda itu tidak bisa menahan diri untuk berkata dengan dingin. Meskipun dia mengatakan ini, dia sebenarnya sangat bingung. Dia tidak tahu mengapa, mengingat kepribadian Guo Xiao Xiao, Lin Long akan keluar tanpa cedera. Itulah kebenarannya. "Jika kakak senior tidak mempercayaiku, kamu dapat memikirkan apapun yang kamu inginkan," kata Lin Long lugas. "Adik laki-laki, saya tidak ingin menanyai Anda tentang masalah ini. Saya hanya ingin tahu, apa yang Anda lakukan di sana selama setengah hari sebelum kakak senior Guo kembali?" Orang lain bertanya lagi. "Kakak senior, bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa aku sedang mengintip kakak senior Guo?" Lin Long berkata dengan acuh tak acuh, "Kata-kata orang lain jelas memiliki makna tersembunyi, tapi itu terkait dengan dunia rahasia di dalamnya. Bagaimana dia bisa mengatakan yang sebenarnya? Adik, jangan bertele-tele. Seharusnya ada semacam dunia rahasia di dalam. Kan, harta apa yang kamu peroleh di dalam? Orang lain berkata dengan dingin, 'Kakak senior, saya tidak mengerti apa yang Anda katakan. Itu hanya sebuah ruangan. Bagaimana mungkin ada harta karun?' Lin Long berkata dengan wajah kosong, 'Kamu tidak mau memberitahuku, kan?'" Jika tidak, aku akan memberitahu yang lain bahwa kamu memasuki kamar kakak senior Guo untuk mengintip. Mari kita lihat apa yang akan kamu lakukan nanti. Wajah orang lain menjadi gelap. Mendengar kata-kata orang lain, Lin Long tidak bisa menahan diri untuk sedikit mengernyit. Orang lain telah melihat dengan jelas sesuatu. Jika dia menolak, orang lain mungkin akan memberitahu orang lain tentang hal itu. Ketika itu terjadi, itu akan merugikannya. Kalau begitu, apa yang kamu inginkan, kakak senior? kata Lin Long. Melihat sekeliling, orang lain tertawa. Ayo cari tempat, lalu kamu bisa membagikan harta yang kamu peroleh. Bagaimana dengan itu? Sebenarnya saya tidak mendapatkan apapun, tetapi jika Anda ingin membagikannya, saya boleh mengizinkan Anda melihatnya. Namun, bisakah Anda mengizinkan saya kembali ke kediaman saya terlebih dahulu? Kata Lin Long, "Tidak perlu kembali. Ayo cari tempat sekarang," kata orang lain. Meskipun dia tidak berpikir bahwa Lin Long akan dapat menemukan bantuan apapun, dia merasa bahwa yang terbaik adalah Lin Long tidak kembali. Tidak apa-apa juga, tapi kamu ingin pergi ke mana, kakak senior?" Lin Long bertanya. Ini, orang lain bergumam pada dirinya sendiri. Mengapa kita tidak meninggalkan akademi dan pergi ke belakang gunung? Lin Long menyarankan. Itu bagus. Mendengar kata-kata Lin Long, mata orang lain langsung berbinar. Dengan itu, keduanya menuju ke belakang gunung satu demi satu. Tentu saja, keduanya memiliki motif tersembunyi. Alasan mengapa Lin Long ingin orang lain pergi ke tempat terpencil tanpa ada orang di sekitarnya adalah karena dia ingin membunuh orang lain dan membungkamnya. Meskipun pemuda itu memiliki kekuatan prajurit tingkat ketiga, dengan kekuatan Lin Long saat ini, dia masih bisa membunuh orang lain jika dia menggunakan semua kemampuannya. Adapun pemuda itu, dia tentu saja memiliki gagasan yang sama. Lagi pula, jika mereka berada di akademi, tidak baik jika Lin Long tiba-tiba membuat keributan dan menarik perhatian orang lain ketika dia merampas barang-barang Lin Long. Di sisi lain, jika mereka berada di belakang gunung, dia pasti bisa membunuh orang lain dan mengambil semua harta yang mungkin untuk dirinya sendiri, berat. Aku akan pastikan kamu tidak akan bisa menjawab tangisanmu nanti," pikirnya dingin. Meskipun dia bingung mengapa Lin Long menyarankan pergi ke belakang gunung, dia tidak peduli bagaimanapun kekuatannya sepenuhnya di atas Lin Long, dan dia tidak takut Lin Long memainkan trik apapun. Tak lama kemudian, mereka berdua sampai di tempat terpencil di belakang gunung. Melihat tidak ada seorang pun di sekitarnya, pemuda itu segera bertanya kepada Lin Long, "Adik, bisakah kamu mengambil harta karun itu?" Kakak senior, sejujurnya, memang ada dunia rahasia di dalamnya." Lin Long segera tersenyum dan berkata. Setelah mendengar kata-kata Lin Long, mata pihak lain berbinar dan dia dengan cemas berkata, "Oh, harta apa yang kamu dapatkan? Cepat keluarkan." "Itu adalah buah gagak emas," kata Lin Long acuh tak acuh. Buah gagak emas? Setelah Lin Long sesaat, pihak lain segera menjadi sangat terkejut. "Astaga, buah gagak emas adalah barang yang tak ternilai harganya." Sementara pihak lain masih sok, Lin Long sudah berpura-pura meraih Space miliknya. Namun, pada saat berikutnya, Lin Long tidak mengeluarkan buah gagak emas, melainkan pedang rune. Setelah melihat rune swat Lin Long, pihak lain segera berkata dengan dingin, Nak, apakah kamu mengolok-olok saya? Meskipun dia percaya bahwa dia jauh lebih kuat dari Lin Long, dia tidak berani gegabah dan juga mengeluarkan pedang rune miliknya. Bocah, sebaiknya kamu memikirkan hal ini baik-baik. Aku adalah prajurit peringkat tiga, dan kamu hanyalah prajurit peringkat satu. Bahkan jika kamu berjumlah sepuluh orang, kamu tidak akan menjadi tandinganku. Dengan pedang rune di tangan, pihak lain berkata dengan arogan, "Apakah begitu?" sambil tersenyum, Lin Long yang baru saja menelan pil penguatki tingkat kedua dan pil kedamaian segera menstimulasi energi di tubuhnya. Dia sudah lama tidak menggunakan pil perdamaian. Alasannya tentu saja karena dia mempunyai satu pil perdamaian yang berkurang, jadi dia tidak menggunakannya kecuali jika diperlukan. Setelah mengonsumsi pil penguatki tingkat kedua dan pil kedamaian, kekuatan Lin Long secara alami mencapai puncak prajurit tingkat kedua. Merasakan aura prajurit tingkat kedua yang terpancar dari Lin Long, pemuda di depannya segera melebarkan matanya karena terkejut. "Kamu adalah prajurit tingkat dua, itu benar." Lin Long mengangguk. "Jadi, bagaimana jika kamu adalah prajurit tingkat dua? Perbedaan antara kamu dan prajurit tingkat ketiga sepertiku masih seperti jurang," kata pihak lain dengan dingin. Setelah sedikit terkejut, begitu dia selesai berbicara, dia segera menyerang Lin Long dengan pedangnya. "Kekuatan Lin Long memang satu level lebih rendah dari lawannya, jadi dia tidak berani gegabuh dan langsung merangsang energinya." Tidak hanya itu, dia juga menggunakan teknik es bulan dingin dan teknik pedang ulin. Dalam sekejap, teknik pedangnya menjadi tidak terduga. Tak hanya itu, aura pedang yang menyerang juga bagaikan sinar bulan dingin yang langsung mengarah ke lawannya. Begitu teknik dan teknik pedang Lin Long digunakan, pemuda di depannya langsung menjadi pucat karena ketakutan. Meskipun wilayahnya lebih tinggi dari lawannya, ada rasa takut yang tak terlihat di hatinya. Bang, 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 setelah beberapa gerakan, pihak lain langsung dipukul perutnya oleh pedang Lin Long. Meskipun armor rune di tubuhnya segera memblokir sebagian besar serangan, teknik es bulan dingin Lin Long masih segera membekukan separuh tubuhnya dan membuatnya mati rasa. Sebelum dia bisa bereaksi, langkah Lin Long selanjutnya telah menyambarnya seperti sambaran petir. Saat ini, dia tidak punya cara untuk melakukan serangan balik sama sekali. Dia hanya bisa menyaksikan aura pedang Lin Long menebas bahu kirinya dan memotong lengan kirinya. Rasa sakit yang hebat dan rasa dingin di tubuhnya menyebabkan dia terduduk di tanah. Pada saat ini, dia secara alami sangat ketakutan. Adik Lin, jangan, jangan bunuh aku, dia buru-buru berteriak. Itu tidak mungkin, kata Lin Long dengan tenang. Saat dia berbicara, Lin Long mengangkat pedang rune di tangannya. Melihat jejak udara dingin pada pedang rune, pemuda itu buru-buru berkata, jika kamu tidak membunuhku. Aku pasti tidak akan mengungkapkan masalah ini. Sudah terlambat bagimu untuk menyadarinya sekarang. Lin Long menggelengkan kepalanya. Kemudian, pedang rune di tangannya langsung menyerang pihak lain. Tunggu, teriak pihak lain lagi. Hem, Melihat pihak lain tidak akan menyerah sampai dia berbicara, pedang Lin Long tanpa sadar berhenti. Junior Lin, akulah yang menyebabkan ini pada diriku sendiri. Jika kamu ingin membunuhku, aku akan menerimanya, mengetahui bahwa dia akan mati. Pihak lain tetap tenang. Saya hanya ingin tahu sebelum saya mati, dari mana Anda mendapatkan teknik pedang aneh dan teknik budidaya atributes. Lin Long dengan acuh tak acuh berkata, "Apakah kamu ingat dunia rahasia yang menyebabkan keributan sebelumnya? Aku mendapatkannya dari sana." memikirkan sesuatu, pihak lain berseru, namun, itu baru setengah bulan yang lalu. Jika Anda benar-benar mendapatkannya, bagaimana mungkin Anda bisa menguasainya dalam waktu sesingkat itu? Tidak heran kalau dia terkejut. Bagaimanapun, orang biasa membutuhkan setidaknya beberapa tahun untuk menguasai suatu teknik atau teknik bela diri. Lin Long, sebaliknya, telah menguasainya dalam sepuluh hari. Ini, kamu tidak akan mengerti meskipun aku memberitahumu. Begitu suaranya jatuh, pedang rune Lin Long telah menebas tenggorokan pihak lain. Setelah menggeledah tubuh pihak lain dan mengambil barang berharga apapun, Lin Long langsung menaburkan sejenis obat ke tubuh pihak lain, menyebabkan sosoknya menghilang sepenuhnya dari dunia ini. Kemudian, Lin Long berjalan kembali ke Akademi Singwu. Setelah kembali ke Akademi Singwu, Lin Long tidak segera mempelajari pil pembalikan kerajaan ungu karena efek samping dari mengonsumsi pil kekuatan energi peringkat dua telah mulai berlaku. Setelah menderita beberapa saat, Lin Long akhirnya sembuh. Setelah menyesuaikan tubuhnya ke kondisi puncak, Lin Long mulai mempelajari pil pembalikan kerajaan ungu. Sebelumnya, Wen Feiyu mengatakan bahwa hanya alkemis peringkat 3 yang dapat menyempurnakan pil pembalikan kerajaan ungu ini. Meskipun Lin Long tidak mampu menyempurnakan pil kekuatan energi peringkat 3, pengetahuan dan kekuatannya sudah tidak berbeda dengan alkemis peringkat 3, sehingga ia dapat menyempurnakan pil pembalikan kerajaan ungu ini. Setelah belajar selama setengah hari, Lin Long akhirnya mulai menyempurnakan pil pembalikan kerajaan ungu. Selanjutnya, setelah menghabiskan setengah hari lagi, pil obat ungu dikondensasikan di kuali kecilnya. Ketika dia melihat pil obat ini, senyuman tanpa sadar muncul di wajah Lin Long. Ini adalah pil pemulihan istana ungu yang berhasil disempurnakan. Meskipun dia sudah merasa sedikit lelah setelah memurnikannya dalam waktu yang lama, dia masih langsung mengonsumsi pil pembalikan kerajaan ungu ini. Menurut buku tersebut, pil pembalikan kerajaan ungu dapat digunakan selama sebulan. Yang perlu dia lakukan hanyalah membiarkan kekuatan obatnya menyebar secara perlahan. Dengan pemikiran ini, Lin Long secara alami menekan kekuatan obat dari pil obat ini. Jika seseorang yang tidak mengetahuinya secara langsung mi kekuatan obatnya, itu akan menjadi kerugian besar. Selanjutnya, dia akan melihat apakah pil pembalikan kerajaan ungu ini dapat memungkinkannya mengonsumsi lebih banyak pil kekuatan energi. Dengan pemikiran ini, Lin Long menelan pil kekuatan energi peringkat 1. Efek dari pil pembalikan kerajaan ungu adalah memungkinkan seseorang mengonsumsi lebih banyak pil kekuatan energi dalam sehari, sehingga dapat meningkatkan kecepatan kultivasi seseorang. Jika pil pembalikan kerajaan ungu yang disempurnakan oleh Lin Long memiliki efek seperti itu, itu berarti dia benar-benar berhasil menyempurnakannya.